Mohon di mute ya Mbak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat, MUS PhD, Wakil Rektor 1, Dr. Muhammad Yunus SSMA, beserta jajarannya, yang kami hormati, Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin, Bapak Insinyur Muhammad Priyono MSI, yang kami hormati Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Kurnia Endah Riana SEMKOM, yang kami hormati Manajer BBLBA Universitas Terbuka Banjarmasin, Bapak Jumriadi Esos MAP, yang kami hormati Manajer Registrasi dan Assessment, Ibu Yuli Triana SEMM, moderator kita pada hari ini Ibu Ayu Cahyadi dan narasumber kita pada hari ini Santika dan juga Muhammad Zainal Arifin serta para panitia dan peserta yang berbahagia. Berjumpa lagi di webinar nasional sesi 2 yang diselenggarakan oleh Universitas Terbuka Banjarmasin dengan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Saya, According Miranti Mardatilah, mahasiswi Universitas Terbuka Banjarmasin. Suatu kehormatan bagi saya pada hari ini, Sabtu 5 Maret 2022, diberikan kepercayaan untuk bisa memandu webinar nasional sesi 2 dengan tema Memulai Karir di Startup. Yang mana webinar kita pada hari ini disupport langsung oleh PT Arutmin Indonesia dan juga Bank Mandiri. Sebagai informasi, Webinar nasional kita pada hari ini juga ditayangkan secara langsung di YouTube Universitas Terbuka Banjarmasin dan juga UTTV. Baik kepada semua peserta pastikan mengikuti acara webinar ini dari awal sampai akhir karena kita mempunyai banyak sekali door prize bagi kalian yang beruntung dan bisa menjawab kuis yang telah disiapkan. Baiklah, tanpa berlama-lama, berikut saya bacakan susunan acara kita pada hari ini: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; acara yang ketiga, sambutan Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin; dan selanjutnya, acara inti kita, yaitu seminar nasional dengan topik memulai karir di startup, yang akan disampaikan oleh Santika dan juga Muhammad Zainal Arifin. Acara selanjutnya diskusi dan tanya jawab, kemudian akan dilanjutkan dengan games dan juga quiz dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, itu tadi susunan acara kita pada hari ini. Baik langsung saja kita masuki acara pertama yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. selanjutnya sambutan oleh Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin. Langsung saja saya berikan waktu dan tempat kepada Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin, kepada Bapak Insinyur Muhammad Priyono MSI, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nanobudaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Rektor Universitas Terbuka, Profesor Dr. Oja Darujat, Wakil Rektor eh, Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, Insinyur Adiwin Atasi, Dekan Fakultas Ekonomi, Dr. Men Menarni Harsarsi, Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi Ibu Riana dan sepertinya hadir juga Wakil Dekan 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dr. Siti Aisyah, para manajer UT Banjarmasin yang saya hormati pula para pembicara Mas Zainal Arifin yang ada di Surabaya, Mbak Santika yang ada di Kuala Lumpur, uh, yang saya banggakan para panitia baik dari UT Banjarmasin maupun dari Fakultas Ekonomi. Juga para manajer UT Banjarmasin serta penanggung jawab kemahasiswaan um, UT Banjarmasin juga hadir dalam kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita semua bahwasanya kita pada hari ini bisa mengikuti acara seminar kewirausahaan dengan tema meniti karir startup di era industri 4.0 yang rencananya dilaksanakan selama empat sesi dan pada sesi yang kedua ini eh, dengan topik memulai karir karir di startup semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat yang sebesar besarnya bagi mahasiswa UTI Banjarmasin mahasiswa Fakultas Ekonomi Mahasiswa UT yang tersebar di seluruh dunia dan juga mahasiswa-mahasiswa lain yang berasal dari perguruan tinggi lainnya. Dan tak lupa pula kita berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga seminar ini dapat berjalan dengan baik sehingga bisa menyelesaikan sampai ke sesi yang keempat. Para peserta webinar yang berbahagia. Webinar kewirausahaan ini terselenggara atas kerjasama UT Banjarmasin dengan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka dan juga didukung oleh PT Arutmin Indonesia serta Bank Mandiri dan juga para peserta, para narasumber yang berasal dari berbagai negara baik Malaysia maupun Denmark yang eh, secara bersama bersama-sama Mensupport seluruh, kegida, seluruh kegiatan ini sehingga insya Allah bisa kita selesaikan sampai sesi yang keempat. Uh, latar belakang kenapa uh, UT Banjarmasin dan Fakultas Ekonomi mengadakan kegiatan seperti ini? Karena kebijakan pemerintah sekarang mendorong para anak-anak muda, anak-anak milenial uh, untuk... Uh, bisa bekerja dengan baik di industri, industri startup maupun mengembangkan industri startup itu sendiri. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sendiri melalui Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka eh, mendorong mahasiswa untuk melakukan berbagai hal terkait kegiatan kewirausahaan melalui program kewirausahaan eh, kampus ada paling tidak empat program pemerintah yang terkait dengan kewirausahaan kampus. Yang pertama, e, menyelenggarakan workshop atau lokakarya karya kewirausahaan. Kedua, kegiatan bisnis manajemen mahasiswa. Ketiga, dan ini yang cocok sekali dengan program kita sekarang, yaitu mengembangkan startup mahasiswa Indonesia. Dan yang keempat, program pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia. Itu empat program utama dari Kemenristek e, Dikti, Kemenristek ya, mohon maaf, nah, dalam konteks Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Selaras dengan latar belakang diadakannya webinar seri kedua ini dengan topik memulai karir di startup memiliki tujuan untuk dapat memotivasi anak-anak milenial khususnya generasi Z dan Z agar memiliki jiwa kewirausahaan yang berbasis teknologi digital dan kreativitas sehingga tidak tergantung uh, dengan lapangan kerja atau usaha ker Usaha atau bisnis yang sifatnya konvensional, berbicara mengenai startup di Indonesia sendiri, Indonesia berada di jajaran nomor empat di dunia yang memiliki perusahaan startup, baik mulai dari perusahaan startup yang kecil sampai ke perusahaan startup yang besar. Hal ini menandakan bahwa startup merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan di pasar Indonesia. Dan ini tantangan bagi para mahasiswa. Hal demikian dapat memberikan usaha ini. Tidak hanya bergelut, usaha-usaha yang konvensional dan memahami baik teritori mau ada di dalam negeri maupun di luar negeri ya uh, saya harapkan mahasiswa membuka diri membuka perspektif yang lebih lebar keluar dari bisnis bisnis usaha yang kita dan kita mencoba mengetahui seperti apa, uh, apa peluang kerja maupun bisnis startup yang Berkembang di dunia ini, jadi buat kamu para peserta webinar, pastikan mengikuti seri seluruh seri, ya, seluruh seri webinar yang akan kita selenggarakan sampai tanggal 19 Maret 2022 nanti. Untuk melengkapi pengetahuan mengenai banyaknya peluang, baik meniti karir di dunia startup maupun membuka atau mengembangkan bisnis startup itu sendiri, saya tidak akan berlama-lama. Karena sepertinya para peserta sudah menantikan para narasumber, terutama Mas Zian, ini kelihatannya dengan Mbak Santi. nih, waduh, cerah sekali. Hari ini diharapkan uh, bisa menggugah mahasiswa-mahasiswa UT yang tadi, apa katanya, basah pipinya. <tik> <tik> uh, semoga enggak ada yang patah hatinya, basah pipinya enggak apa-apa lah. Untuk penutup sambutan saya, saya akan bacakan uh, sebuah pantun ini, saya. Membuat pelantun ini kurang lebih tiga hari tiga malam. Baik pertama menggunakan bahasa Banjar, mohon maaf kalau yang nggak mengerti ya mau dimaklumi. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan bahasa Indonesia. Bejalanan ke Banjarmasin sambil makan Lamang. Kada sengaja ketemu Bakantan. Belajarlah seluk beluk startup dari sekarang agar para milenial tidak ketinggalan zaman. Demikian sambutan ini, selamat mengikuti webinar kewirausahaan, selamat sore semuanya, selamat mengikuti dengan antusias setiap segmen pada webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, kepada semua peserta harap untuk mengisi absen ya. Untuk link sudah di-share di chat box di di bawah ya. Terima kasih kepada Bapak Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin yang telah memberikan sambutannya. Sebelum kita memasuki acara inti kita pada hari ini, kembali saya ingatkan kepada para peserta, harap untuk mengisi absen ya. Untuk link absen sudah di-share di chat box. Baik, langsung saja kita masuki acara inti kita pada webinar hari ini dengan topik bagaimana memulai karir di startup yang akan disampaikan langsung oleh senior digital marketing strategis Revo U, Muhammad Zainal Arifin dan juga tim lead digital dan SEO e-price yaitu Santika yang akan dipandu langsung oleh moderator Ni Made Ayu Krisna Cahyadi selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Yang kemudian akan dilanjutkan dengan sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kepada moderator, dipersilahkan. Namun, sebelum itu, akan saya bacakan dulu CV dari. Baik, sebelum kita masuki acara ini, yaitu penyampaian oleh narasumber kita, yaitu Muhammad Zainal Arifin, selaku senior digital marketing strategis Revoyu, dan juga tim lead digital dan SEO e price yaitu Santika, yang akan dipandu oleh moderator kita, Ibu Nima Ayu Krisna Cahyadi, selaku dosen Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Yang kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebelum itu akan saya bacakan dulu CV dari moderator. Ibu Ayu Nimade. Ibu Nimade Ayu Itu yang saya kayaknya Mir, masalah Mir. Yang kamu pakai itu nah kalau pindah paket lambaran. Krisna Cahyadi saat ini tinggal di Tangerang Selatan. Beliau pernah mengenyam pendidikan di Universitas Brawijaya pada tahun 2015 hingga tahun 2017 beliau saat ini menjabat sebagai dosen prodi ekonomi pembangunan di Universitas Terbuka dan juga saat ini aktif dalam melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat. kepada moderator saya persilahkan. baik terima kasih Mbak Miranti. halo selamat sore semuanya. sore. Eh, saya sore, sore. Saya, Adu, saya yang akan menjadi moderator pada webinar kali ini. Uh, sebelumnya, terima kasih kepada panitia uh, dari UT Banjarmasin dan juga dari Fakultas Ekonomi atas kesempatan ini. Senang sekali saya berada di sini hari ini karena uh, tema yang menarik, apalagi tema dari sebelumnya minggu lalu, itu tentang uh, keseluruhan secara keseluruhan tentang startup. Jadi, pada tema kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih caranya memulai karir di, di startup. Jadi untuk mempersingkat waktu saya langsung membaca, akan membacakan CV dari narasumber kita hari ini. Baik. Sudah terlihat ya share screen saya? Sudah, Bu. Sudah, saya. Baik. Terima kasih. Jadi untuk narasumber kali ini di sesi kedua pada sesi webinar uh, startup kewirausahaan dari UP Banjarmasin dan juga Fakultas Ekonomi. Di sini narasumbernya ada dua, yaitu Kak Santika dan juga Kak Sain ya, atau Muhammad Sainal Arifin. Di sini saya perkenalkan dulu. Oke, jadi Kak Santika kali eh, saat ini sedang tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga menjabat sebagai tim lead digital marketing campaign iPrice Group. Kemudian juga pernah menjabat sebagai senior digital marketing eksekutif yang dulunya lulusan sarjana ilmu komunikasi dari Universitas Kebangsaan Malaysia, wow keren banget ya. Kemudian narasumber kedua kita saat ini juga tinggal di kak Zain, kak Muhammad Zainal Arifin, di sini tinggal saat ini tinggal di Surabaya, menjabat sebagai Senior Digital Marketing Strategi Revoyu, juga pernah menjabat sebagai Digital Marketing Account Koordinator yang merupakan lulusan sarjana pendidikan. Dari Teknik Elektro Universitas Negeri Surabaya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung menyerahkan uh, waktu dan jaringan. Silakan ke Kak Santika dan Kak Zain untuk sharing session ya. Sepertinya lebih ke sharing session juga. Baik, silakan Kak Zain dan juga Kak Santika dipersilakan. Uh, untuk waktunya kurang lebih 50 menit, kemudian nanti akan di sambung dengan diskusi dan juga tanya jawab. Untuk peserta nanti bisa langsung kirim pertanyaan di chat box atau bisa raise hand juga. Terima kasih. Ya, Terima kasih banyak Bu Ayu. Uh, Santika, udah ready kah di sana? Halo, terima kasih ya. Uh, kita sudah praktis ya, Zain. Uh, okay. Berapa hari kemarin? <laughs> ya Allah, ready untuk memberikan deliver yang terbaik nih untuk teman-teman yang udah semangat banget meluangkan hari liburnya di um, hari Sabtu yang sendu, yang anaknya tidur, tapi mereka semangat banget untuk join kita dan cari ilmu di sesi ini. Ya, oke. Okay. Bisa langsung kita ini aja ya. Apa namanya, Santika? Buka eh. apa namanya slide yang kemarin. Oke, okay, um, Zain mau share uh, slide-nya. Bentar ya. Jadi, uh, jaman, uh, kita pakai semi formal aja biar um, bisa lebih rileks dan santai, tapi juga tetap deliver materinya uh, ke kalian gitu. Oke, teman-teman bisa Recording kan? stopped. Oke, teman-teman bisa lihat kan uh, screen yang di share sama Zain. Yeah, ya, sudah lihat, bisa, ya? Pak. Okay. Sudah bisa. Ya, udah sudah bisa. bisa. Thank you. Recording in progress. Oke, okay, jadi um, sesi kita hari ini ya memulai karir di uh, startup industri sebelumnya. Terima kasih kepada seluruh uh, panitia jajaran dan civitas dosen-dosen semua di Universitas Terbuka atas kesempatannya. Uh, saya Santika, tim lead digital marketing campaign di iPrice Group. Uh, Kazen, uh, boleh diperkenalkan lagi? Ya. Yeah. Thank you banget, thank you uh, untuk Mbak Miranti tadi selaku MC yang membuka acara dan juga sambutan dari Pak Priyono selaku Direktur dari Universitas Terbuka dan salam kenal juga dengan Bu Ayu sebagai moderator. Saya sangat senang sekali uh, mendapat kesempatan hari ini diundang untuk berbicara dan sharing ya uh, tentang bagaimana nanti kita memulai karir di industri startup gitu ya mm. kan. Dan Uh, saya, nama saya nama lengkapnya panjang ya, kayak orang jadul banget ya, Moh Zainal Arifin dan pasaran banget, kalau di googling susah nemuin saya, cari di facebook juga susah, cari di linkedin juga susah so, Kenapa tuh, kenapa gitu itu, ya. Banyak, aku tuh banyak, dulu ya, ya, sampai pernah dimasukin ke dalam sebuah grup di facebook, namanya tuh Moh Zainal Arifin semua, bingung dong <laughs> Ada grupnya ya, ada grupnya. Iya, yeah, and then uh, aku nunggu nama Beken, Zain gitu ya kan, dipanggil juga enak gitu ya kan, terus kalau bosku yang bule, manggil juga enak gitu ya kan, oke. Okay. So benar. just call me Zain gitu ya kan, during the session ya. Oke, okay, nah um, baik, dan ini pas banget gitu ya, karena kalau misalnya kemarin aku sempat sharing juga sama Santika ya kan, kalau awalnya kita bukan dari... Uh, orang yang belajar teknologi banget gitu ya kan, hmm. kuliahnya bukan di bidang teknologi banget, tapi kenyataannya gitu ya kan, uh, Santika juga bisa berhasil masuk di uh, hmm. startup company gitu ya kan, di ipress gitu ya, dan aku sekarang ada di uh, di Revoyu gitu ya, nanti journey-nya bagaimana dan di industri startup itu ada bidang apa aja yang bisa teman-teman nanti misalkan suka gitu. Oh uh, ini aku banget nih, yuk, coba yuk. Gitu. Kita akan bahas selama kurang lebih 50 menit ke depan. Dan untuk di sesi ini kayaknya aku akan ikut alur dari Santika aja deh. Yuk, okay. terasa cukup ya. Okay. Nanti habis ini kita kan ada cerita ini ya, perjalanan kita ya. Ada, ada dong. Oke okay, langsung nice. aja ke next-nya. Sebentar, tapi kayaknya ada yang raise hand ya Santika. Ada yang raise hand. Um... Kayaknya sudah diturunkan lagi. Nanti kalau okay. ada pertanyaan di chatbox. Nanti sambil. Mungkin uh, okay, nanti. Pasti nanti kita akan. Sesi akan, akan, sesi akan itu ya? itu oh baik-baik. siap Oke kita langsung nextnya aja nih Zen. Alright. Oke. Okay. Oke okay, jadi. Um, kalau mau cerita tentang latar belakang aku. Jadi aku itu dari. Um, kampung namanya Cigodak. Itu. <laughs> itu sama jadi baru. Lucu-lucu aja sama teman. Kayak dari mana. Dari Cigodak gitu. Tapi. Tapi. Uh, Ya, sekolah di uh, sekolah dasar di SD negeri, SMP negeri, SMA-nya juga negeri dan itu di kabupaten bukan di kota. Uh, dan uh, benar banget ya dulu sempat merasa minder ya setiap kali pertemuan mahasiswa lomba di provinsi ya karena yang lain itu pada wow keren-keren banget dari Tangerang, dari uh, CMBBS gitu sedangkan aku dari eh ini SMA mana ya? Emang ada gitu. Akhirnya dari situ kita bertekad, aku bertekad nih untuk gimana caranya biar aku kuliah di um, aku kuliah di tempat yang Uh, better gitu dari yang sekarang, gitu kan? Akhirnya aku bisa berkuliah di Universitas Bangsa Malaysia, dan jurusan yang aku ambil itu media communication, media komunikasi. Jadi, benar-benar komunikasi media dan komunikasi yang konvensional, yang radio, jurnalistik, karena emang awalnya aku um, suka uh, di bagian jurnalistik, ya, pengen jadi. Uh, news anchor, cita-citanya itu sebagai Ria di Jangkaru atau sebagai Nazwa Sihab gitu kan. Uh, jadi tuh uh, titik awal dimana akhirnya gabung ke Trans TV salah satu session TV terbesar di Indonesia kan waktu itu. Jadi gabung di Trans TV sebagai kreatif team karena waktu itu nggak um, ada lowongan untuk reporter lagi tutup. Adanya kreatif team. Oke okay, aku join kreatif team di situ aku di kebagian tugas untuk menulis skrip. Untuk berita-berita Islam di masa kini, um, dan juga ibu pintar dan beberapa acara lainnya, jadi yang kalau artis ngomong tuh itu scriptnya dari aku yang bikin gitu. Jadi, itu awalnya sampai akhirnya dari mana sih ngedenger i Price group ini gitu kan? Jadi, um, ketika ketika guling googling cari kerjaan baru, soal uh, karena aku merasa, "Aduh, uh, kayaknya sih." Um, ini bukan yang aku mau. Gitu, uh, ada satu tahap dimana aku ngerasa kayak "I think I want something else" gitu, something yang lebih kreatif dari ini, gitu, yang lebih, um, yang lebih, yang lebih lah gitu kan, yang menginginkan aku juga untuk balik ke Malaysia, untuk mulai karir lagi di Malaysia. Gitu, karena um, aku uh, memang ada cita-cita berkarir di Malaysia waktu itu, cuma karena waktu itu kangen sama rumah, jadi akhirnya pulang dulu dan kerja di Jakarta. Nah, akhirnya denger nih i price group uh, dari salah satu alumni di kampus terus melihat ini kantor apaan gitu jam 5 sore setiap jumat kok main-main gitar terus main-main um, games gitu board games kok seru banget gitu terus uh, mereka nggak pakai seragam harus pakai seragam yang tiap hari itu sama gitu mereka pakai ke kantor pakai bajunya bebas gitu asalkan asalkan uh, sopan gitu ya jadi kok ini enak banget gitu dan mereka terlihat lebih enjoy terus kayak kerjanya juga um, bisa dari mana aja gitu akhirnya dari situlah aku mengenal namanya oh ini namanya startup ini namanya e-commerce gitu jadi itu asal mula awalnya gitu dan uh, ini bener-bener aku salah satu orang yang pertama kali di keluarga yang memulai karir di startup atau di industri e-commerce ini recording stopped keluarga itu sebenarnya dari backgroundnya uh, PNS semuanya Uh, guru ya, dari mulai mama, dari mulai nenek, uh, uak, tante, semua itu guru, dan mereka nyuruh aku jadi guru, tapi uh, aku sangat menghormati profesi guru, tapi kayaknya itu bukan passion aku, gitu. Wah. Akhirnya setelah join, um, setelah join startup, aku merasa kayak ini passionnya aku, gitu. Walaupun awalnya join itu sebagai uh, content writer, atau uh, penulis ya, content writer. Jadi itu kan masih ada hubungan dengan Uh, pekerjaan yang aku lakuin sebelumnya Yaitu creative team jadi masih sama-sama basicnya sama menulis cuma di sini menulis editorial konten bukan menulis uh, tentang program gitu jadi oke okay. jadi itu tentang aku um, kurang lebihnya seperti itu perjalanannya dari karir di korporat sampai akhirnya berkarir di startup industry karena awalnya dari rasa pengen tahu dan coba-coba gitu jadi emang nggak peduli ya dari manapun asal kalian atau atau jurusan kalian tuh sekarang apa kalau misalnya kalian punya mimpi pasti kalian bisa dapat kesempatan untuk kerja di startup karena menurut aku startup itu memang terbuka untuk semua orang untuk semua uh, siapa saja yang punya tekad gitu ya kalau nah ini tentang aku nah pasti teman-teman juga pengen dengar tentang Zain gitu kan oke kita nextnya aja nih Bentar, bentar. Aku penasaran. Dulu di Trans TV itu, di as a creative team, itu berapa lama, Santika? Uh, kurang lebih satu tahun. Satu tahun di oh, satu tahun. Team. Berarti abis lulus tuh langsung satu tahun di Creative team, and then yeah. langsung ke iPress ya. Berarti yeah. yang lama di iPress dong? Berarti yang lama di iPress, sekarang udah enam tahun di iPress. Betah ah. banget ya emang bikin nyaman ya kerja di startup ya. Bikin nyaman, emang startup ini bikin nyaman ya kalau memang sudah menemukan passionnya gitu. Walaupun awalnya kan sempat berpindah beberapa posisi nih untuk mencari passionnya. Sebenarnya aku tuh pengen ngelakuin apa sih di startup ini? Karena ada banyak banget jurus jurusan sorry, ada banyak banget posisi ya Zen ya, yang nanti juga bakal kita bahas kan. Yang posisinya itu apa aja? karena dulu kan kita belum ada ya um, sangat minimal lah um, Recording in progress. Um, um, apa, sharing sharing webinar seperti ini jadi aku tuh nggak tahu jurusan jurusan apa gitu harus kerja di startup itu bagian apa nama nama posisinya tuh bener-bener nggak -bener kepikiran gitu aku nggak tahu yang aku tahu waktu itu aku lihat writer alis penulis dan aku rasa kayak kayak aku bisa deh ini ya udah akhirnya aku Awalnya masuknya di ya. writer gitu ya. dari ya, writer, writer ya. dulu. ya dari yes. Dan ini kan masuk ketika di dalam itu kan uh, we know ya kan uh, hmm. apa di startup itu banyak teman-teman yang berhubungan dengan teknologi gitu ya kan. Hmm. Gimana bisa keep up dengan itu, bisa nyambung dan akhirnya align nih. Hmm. Kayaknya sih uh, awalnya uh, itu karena culture di startup juga yang kebetulan waktu itu aku dapat bosnya dan senior senior juga yang baik dan mau ngajarin ya jadi begitu masuk kan itu langsung ke kalau dulu kan kita cuma harus menulis konten ya udah ini kontennya konten. kontennya itu harus berdasarkan SEO gitu harus berdasarkan Google konten kamu harus ranking sekian sekian di Google itu kan teknologi banget ya itu aku belajar dari nol karena aku juga sampai agak telat ya maksudnya Uh, aku belajar bahasa Inggris juga telat, enggak dari yang uh, playgroup udah favifu was-was-was, Aku baru SMA ya, mendalami bahasa Inggris, mulai tertarik itu SMA kuliah, baru belajar dikit-dikit dari lagu, dari film, gitu kan. Dari baca-baca uh, buku, aku dulu suka baca kamus um, Oxford yang kecil itu kayak menemukan kata-kata yang aneh-aneh aja gitu artinya apa gitu kalau bisa nemu langsung dilihat artinya apa kalau gitu. gak sih dulu pakein? karena nggak mampu Zen oh, mampu, itu mahal ya? loh itu mampu. mahal mahal nggak mampu. Mampu. mampu nggak, nggak. Uh, teman-teman yang lain kan yang dari uh, temen teman-teman kota aku udah pakai Alphaling gitu langsung yeah, yeah. aja. What yang punya ternyata. itu dulu temanku pasti naik mobil sih diantar sekolahnya. <laughs> aku pinjam. Oke, pakai kotak pensil yang dibuka itu tingkat tiga gitu kan? aku ya ya keren keren banget sekarang Google ya. Translate ya benar benar recording in progress <laughs> ya itu Fancy. jadi emang um, wow. aku nggak ada background sama sekali di teknologi karena dulu aku sebenarnya nggak um, suka komputer juga kalau pelajaran TIK mengetik di SMP dulu selalu remedial karena lelet gitu karena kuarti um, kan ini bukan ABC gitu aku bingung A nya di sini kok B-nya di sana gitu. Itu lama banget aku liatin satu-satu. Sampai akhirnya kayak sekarang jadi writer kita bisa nulis yang udah usah ngeliat. gitu. Udah ya. usah lihat keyboard ya. Iya, itu emang belajar sih sambil belajarnya sambil dilakuin gitu. Eh belajarnya berarti sambil jalan di ini sambil, ya, sambil di tempat kerja yeah. ya, di tempat kerja ya yang benar belajarnya. Benar -benar. Hmm. Nice, nice, nice. Kalau Zain sendiri gimana nih? Ini kan tadi udah Oke. Okay. Iya. Akuin. Uh -huh. Iya, aku interogasi terus panjang ya. Iya, <laughs> nanti jadi satu jam sesi pertama. Ya. <laughs> Oke, okay, kalau gitu ini sekarang move ke ceritaku ya. Oke, okay, teman-teman. Uh -huh. Jadi, teman-teman, um, aku itu dulu. Jadi kenapa aku bilang kayak di sini kayak bukan di sekolah favorit gitu ya kan? Kuliah di universitas terbaik gitu ya karena. Uh, aku dulu sekolah ya sekolah di sekolah negeri gitu ya kan sekolah biaya. di Surabaya itu kan kayak sekolah favorit itu ada SMA komplek itu negeri juga cuma di tengah kota gitu ya jadi aku dulu juga nggak pinter-pinter banget jadi nggak bisa sekolah di SMA komplek itu gitu ya kan dan di pinggir gitu ya kan sekolahnya di SMA-nya dan universitasnya uh, di Universitas Negeri Surabaya gitu ya kan ambil jurusannya adalah jurusan teknik elektro gitu ya kan. Waktu itu aku mengira jurusan teknik elektro maka aku akan belajar engineering gitu ya kan, teknik gitu ya, nyoder-nyoder gitu, ngitung, bikin sesuatu, bikin robot gitu ya. Ternyata ini aku dia goblok nih, Aku yang bego gitu ya kan. Uh, gak lihat gitu. Karena uh, di di Unesa itu untuk sarjana apa? Uh, teknik elektro itu lulusnya itu pakai gelarnya sarjana pendidikan. Jadi seharusnya aku itu adalah menjadi seorang tenaga pengajar gitu, teman-teman. Jadi jadi guru gitu. Dan karena guru yang masuknya dari bidang teknik elektro itu tadi harusnya ngajar di SMK gitu. Nah, eh uh, dari sana aku akhirnya waduh ini udah udah salah jurusan deh gitu ya kan. Tapi gimana gitu ya kan? aku kalau mau pindah lagi keluar duit lagi gitu ya kan terus aku harus ngulang lagi di mana waktu itu teman-teman aku itu mulai kuliah itu udah udah telat udah telat setahun karena aku harus ngumpulin duit dulu untuk bisa masuk kuliah gitu ya a little bit background gitu ya kan tentang keluargaku. Aku berangkat dari orang yang biasa banget gitu ya kan, bukan dari anak orang kaya. Makanya sekolahnya di negeri terus gitu. Ya. Kalau nggak negeri mungkin nggak sekolah nih, nggak bisa beres PP-nya gitu ya kan. Nah, bapak Uh, bapakku itu di uh, supir angkot gitu ya kan dan ibuku itu kerjanya di rumah kayak apa namanya uh, punya toko kecil gitulah punya toko kecil toko kelontong and then uh, makin ke sini aku aku kayaknya setelah SMA itu udah udah nggak udah nggak lanjut deh tokonya, tokonya gitu ya kan and then uh, berangkat dari situ uh, ketika aku mau masuk kuliah aku harus bisa masuk kuliah di universitas yang negeri gitu ya kan supaya biayanya murah aku harus cari beasiswa dan aku harus bisa menghidupi diriku sendiri so itulah kenapa akhirnya aku skip dulu untuk ngumpulin duit buat masuk gitu ya kan and then nanti pas masuk aku harus bisa cari duit lagi atau kalau gitu cari beasiswa uh, berangkat dari situ gitu ya kan terus uh, apa namanya teman-teman aku tahu kalau jadi guru itu pas waktu itu ada program PPL gitu ya kan aku aku di Surabaya and then program PPL -ku itu di kota yang namanya Nganjuk di Jawa Timur gitu ya kan uh, diminta untuk mengajar di sana. Nah sebenarnya aku suka gitu dengan mengajar itu aku suka juga. Kalau doi pertama aku ngobrol bahwa itu waduh salah jurusan gitu ya kan. Uh, pas sambil jalan itu aku suka karena selama aku jad kuliah itu aku juga ngajar untuk memenuhi apa namanya biaya hidupku gitu lah. Aku ngajar uh, di lembaga bimbingan belajar sengaja nyarinya yang privat supaya nggak jadi di rumah orang-orang kaya jadi duitnya dapatnya lebih banyak daripada di LBB yang aku datang ke kelas gitu jadi kayaknya dari dulu tuh aku sudah pikirnya tuh agak triki-triki gitu teman-teman jadi uh, aku suka enjoy ngajar tapi pas aku datang PPL di nganjuk itu ditawarin akhirnya karena suka aku ngajarnya gitu ya kan uh, sama Pak kepala sekolahnya tol bagian apa ya waktu itu aku lupa gitu ya kan ditawarin mas uh, kita tuh lagi ada butuh tenaga pengajar gitu di sini gitu ya kan Masa ya, mau nggak kalau misalkan uh, saya jadikan pengajar di sini gitu nanti uh, kalau misalkan mas itu bagus kan nggak tahu ya berapa lama gitu itu bisa langsung jadi PNS gitu nah aku tanya dong gajinya berapa pak jadi jadi tenaga apa jadi guru di sini gitu ya kan nah waktu itu uh, ini agak sensitif ya ngomongin ngomongin angka ya. Waktu itu itu tahun 2000 tahun 2013 apa tahun 2014 ya? Tahun 2013-an lah kayaknya. Upah minimum di Surabaya itu angkanya adalah eh, 2 juta. 2 juta something lah. 2 juta something. And then aku ditawarin ngajar itu aku tanya gajinya kan. Gajinya satu bulan 300.000. Wah, jadi aku, aku yang biasanya selama ini hidup di Surabaya, gitu ya kan? Terus ditawarin untuk ngajar di Aku akhirnya Wah, kayaknya nggak masuk nih. Oke, okay. kayaknya kok kalau jadi guru, uh, aku harus ngajarnya di daerah yang seperti ini, gitu ya kan. Dari situ itu aku akhirnya mikir, aku bulatkan tekad untuk, ya udahlah. Nanti kalau misalkan aku mau jadi guru, kayaknya nanti-nanti dulu. Uh, sekarang aku fokus gimana caranya biar aku bisa tiap bulan itu dapat duit, gitu ya kan. Karena bapak ibuku udah tua, gitu ya. Kan? Bapakku supir angkot, kalau udah tua udah, udah nggak bisa. Recording apa, recording udah kerja lagi ya buat nyupir. Jadi aku harus bantu juga untuk ekonomi keluarga. So, aku mikirnya oke okay, nanti dulu aja untuk untuk ngikuti passionku yang di bidang mengajar itu tadi. Aku simpan dulu, aku harus jadi expert di satu hal dulu yang lain. Mungkin teknik elektro itu aku juga agak jago-jago banget gitu sebenarnya. Kemudian ya udah, aku kubur dulu mimpiku yang itu di sana untuk nanti aku wujudkan di lain waktu gitu ya kan. Aku mencari pekerjaan di luar yang berhubungan dengan guru. Eh uh, ngajar di LBB itu tadi masih gitu ya kan. Tapi aku butuh lebih lagi dan aku masuk ikut program akademi waktu itu di salah satu service provider gitu ya kan kantornya ada di Surabaya. Aku ikut masuk di sana dan itu aku diterima. Diterima masuk pertama kali gajiku UMK, UMK Surabaya waktu itu 2,7 kalau enggak kan. Pas aku masuk jadi apa namanya? jadi sales dan di sana aku belajar banyak gitu. Pertama sih tekanan teman-teman. Kalau kerja itu pasti tekanannya banyak sekali gitu ya kan. Uh, karena kita orang baru gitu ya kan terus ada senioritas gitu ya kan di perusahaan-perusahaan ini perusahaan telekomunikasi ini udah establish nih gede banget gitu ya korporat nih istilahnya kalau kita sekarang ada ada anak korporat ada anak startup gitu ya kan nah, di korporat itu biasanya senioritas itu ada banget gitu ya kan Dan ini kalau kita belum tahu susah gitu loh untuk tanya kanan kiri itu gitu ya kan ya ada di ospekin gitu ya kan tapi aku mencoba bertahan gitu ya kan sampai akhirnya aku selama empat tahun teman-teman di apa namanya di service provider itu dari sales yang di lapangan ditempatkan di beberapa outlet outlet gitu untuk jualan apa namanya kartu aku naik jadi customer service gitu ya kan sampai akhirnya aku naik lagi jadi uh, store manager itu dalam waktu empat tahun teman-teman karena tujuan di awalnya tadi aku kudu bisa pajak dapat duit gitu ya kan. Mm -hmm. Yang aku tahu dapat duitnya dari kerja, kalau kerja di perusahaan berarti aku harus naik pangkat mm -hmm. gitu ya kan. So itu yang aku jadikan goals waktu itu untuk bisa aku kerja selama 4 tahun dan itu berhasil. Dan eh uh, aku orangnya bosenan gitu ya kan. Setelah itu aku agak jenuh gitu ya kan dengan dengan pekerjaanku eh dan aku melihat ada peluang lain nih. Ada peluang ditawarin sama temanku di bank gitu. Di bank kok kerjanya Uh, itu gitu ya kan uh, job job job-nya cuma dikit loh gimana caranya bisa dapetin duit sebanyak-banyaknya dari nasabah buat naruh duitnya di, di bank gitu ya kan. Oh gampang ya gaji berapa gitu sekian gitu. Itu 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 udah tinggi itu udah gajiku terakhir dari apa namanya? dari dari service provider apa telekomunikasi provider itu tadi itu udah di atas UMR teman-teman. Dan -teman. aku ngejar lagi untuk naik gitu ya kan. Aku ambillah job itu. Ternyata gitu ya, kan? Dan ini sama-sama korporat, gitu ya, kan? Eh, suasananya nggak lebih baik, gajinya emang bagus banget, gitu ya. Fasilitasnya luar biasa, apalagi kerja di bank, gitu ya, kan? Tapi dengan gempuran targetnya itu tadi, aku yang tidak biasa, gitu teman-teman. Bukan bukan apa namanya, bukan pekerjaannya yang enggak bagus, ya. Soalnya teman-temanku yang jadi sales apa namanya funding di bank ini yang sukses banyak, udah bisa beli mobil, udah bisa beli rumah gitu ya kan? Itu itu banyak ya. Gitu. Tapi akunya yang kayaknya nggak cocok sama culture gitu ya kan? Dan waktu itu pandemi teman-teman, di mana jualanku tuh biasanya keliling gitu ya kan? Kerjaanku pas jadi sales funding itu keliling, datang-datang ke rumah nasabah ngobrol gitu ya kan? Nawarin produk. Pandemi, pandemi terus habis itu WFH. Beberapa orang sudah ada yang dirumahkan gitu ya kan mikir dong aku gitu ya, ini gimana nih waduh gitu ya kan kalau aku di sini terus nasibku bisa nggak panjang aku nggak punya skill lain skill yang aku bawa dari pertama kali kerja yaitu pelayanan pelanggan dan penjualan gitu ya kan dan berkomunikasi gitu ya aku harus punya satu hard skill atau technical skill kalau itu tadi aku nyebutnya adalah skill skill intrapersonal ya teman-teman yang ada yang ada gue dengan behavior atau apa namanya di, di dalam diri gitu ya kan Uh, terus aku melihat postingan-postingan uh, di Instagram gitu ya kan berseliweran oh, anak-anak muda sekarang kerja kayak enak-enak gitu ya uh, apa namanya di startup gitu ya kan jadi aku pengen uh, apa namanya untuk masuk kerja di startup akhirnya aku putuskan untuk ikut salah satu course gitu ya kan uh, semacam bootcamp gitu belajar intensif selama tiga bulan gitu ya kan untuk aku supaya punya ilmu yang aku sedang waktu itu adalah digital marketing dan aku setelah lulus itu akhirnya uh, dari skill yang itu tadi aku bisa pakai untuk bekerja di di startup di Revoyu ini jadi gitu teman-teman jadi uh, perjalanannya seperti itu tadi ada up and down-nya. pokoknya intinya goalsku di utama tadi adalah gimana caranya aku bisa duit dapat duit banyak gitu ya kan karena orang tuaku ini bentar lagi udah nggak kerja aku harus bisa menghidupi diriku sendiri aku harus memulai keluarga tapi aku juga harus bisa ngasih buat orang tuaku so that's why uh, apa namanya semangatnya kayak begitu itu tadi teman-teman Zen kalau pertanyaan nih kan, hmm. um, waktu pertama kali kan nggak tahu sama sekali tentang startup. Terus pas ngelihat bootcamp, itu di, uh, gimana sih pas uh, apa titik balik yang bilang kalau misalnya kamu aku minatnya di digital marketing gitu? Gimana caranya kamu bisa tahu langsung kayak kayak gue minat nih digital marketing? Oh. Padahal kan itu masih asing banget ya, gitu maksudnya kan belum belum pernah dengar hmm, sih, hmm, apalagi ngelakuin hmm. gitu ya. Good question. Entah hmm. itu muncul dari ini apa namanya? ketika aku jualan produk perbankan ini kena sabaku gitu ya kan di bank itu kan ada produk-produk untuk tabungan deposito gitu ya investasi gitu ya kan beberapa nasabahku yang aku kunjungi itu kebetulan banyak kan uh, orangnya melek teknologi gitu ya kan paham ngapain aku naruh di kamu ribet gitu ya kan udah tanda tangan ini ini kertas ini loh aku kemarin tuh baru pakai ini ah diajari dong pakai salah satu ini kan banyak ya sekarang ya apa produk apa finansial startup gitu ya kan Eh uh, macam-macam gitu ya lihat nih prosesnya gini aja aku kalau di kamu harus nunggu diverifikasi di ini kelamaan gitu loh aku udah pakai ini aja udah selesai. Hmm, ini aku kalau aku nggak segera menemukan sesuatu gitu ya, hmm. aku bisa tergilas di lama-lama gitu ya kan, nggak kepake di lama-lama gitu ya kan. And then kenapa digital marketing ya satu itu tadi dan yang kedua aku dulu udah pernah kayak jualan gitu. Hmm. Dan itu aku sudah pernah dikit-dikit mainin Facebook Ads, uh, bikin konten di sosial media gitu ya kan. Dan aku rasa itu waktu itu cukup bagus, cuman aku nggak tahu sebenarnya alurnya itu pakemnya kayak gimana. And then setelah oh yaudah ini kayaknya bagus nih ada ag aku hmm. ikutin ini aku pelajari silabusnya Oh cocok nih ya udah aku ikut gitu ya kan okay. oke berarti ini awalnya dari rasa pengen tahu kan ya coba coba <laughs> yeah, kan? bener. Bener -bener. berarti benar uh, benar berarti Teman-teman berarti yang pertama itu harus ada rasa ingin tahu dan coba coba gitu kayak rasa penasaran dan harus ada rasa kayak di challenge nih kayak Zen tadi kan kayak ngerasa ter-challenge kan jadi kalau misalnya ngeliat orang lain lebih maju itu mindsetnya Zen tuh bagus banget karena mikirnya daripada dia mikir kayak ah ya udahlah gue mah apa tuh gitu tapi dia mikir ya wah gila nih gue nggak mau kalah gue juga harus bisa lebih jago itu bagus banget ya itu mindset yang diterapin di startup startup gak sih setuju gak Zen? Setuju. Kenapa hmm. harus berpikiran seperti itu? Karena kerja di mana aja Ya begitu itu kondisinya. Kalau 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 kita kesalahkan tempat kita di mana kerja uh, itu nggak tenaga. Karena kalau kita pindah terus alasan karena kerjanya nggak cocok kayak begini. Belum Ini. tentu kamu pindah uh, situasinya akan lebih baik. Itu okay. udah kejadian dari uh, apa namanya? Aku di customer service di provider telekomunikasi ke perbankan. And then also the problem is on me gitu ya kan. Aku harus melakukan sesuatu nih supaya situasiku aku nggak menyalahkan keadaan terus. Aku harus bisa hmm. punya value tersendiri kayak gitu gitu ini waktunya sikat banget ya kayaknya yuk, ya, yuk kita lanjut. kita kita mau bahas lagi tapi kita banyak banget nih slide yang lebih menarik lagi ya. Jadi kalau lebih terakhir deh, aku little sama satu menarik gitu banget gitu ya. Makasih sudah, maka sudah sharing Zain. Ini oke okay, nextnya kita langsung aja yuk hey, um, masuk nih gimana mengenal lebih jauh ya gitu dan gimana memulai karirnya di startup gitu kan. Nah sebelumnya teman-teman nih pernah dengar posisi-posisi pekerjaan apa aja sih di startup coba aku mau lihat di chat box apa teman-teman tahu posisi lain yang ada selain yang disebut di sini nih kan ada UI dan UX SEO um, dan banyak lagi teman-teman tahu apa lagi sih posisi-posisi yang ada di startup atau posisi yang kalian lihat terus kalian kayak aduh aku nggak tahu ini apaan tapi kayak keren banget gitu mau aku mau apply ini gitu itu teman-teman biasanya kalau ngelihat lowongan pekerjaan gitu tahu nggak posisi apa aja yang ada di startup yang sering yang sering teman-teman lihat gitu ya tapi yeah. ini apa sih gitu ya teman-teman sering, yeah, teman sering lihat ada lowongan ini so, gitu ya kan niapaan di ada IT specialist benar ya ada IT specialist ada product manager ada digital marketing benar ini yang kita ada CEO COO CTO itu tahunya dari draper startup wah ini benar <laughs> ini benar ya drama Korea itu yang berbau-bau startup itu memang bener-bener mendekati realita banget ya karena dari posisinya juga bener-bener yang wujud gitu di real life ya terus juga ada konten kreator katanya ada ada web developer bener banget berarti teman-teman pada pinter-pinter ya udah pada terbuka dan udah pada tahu posisi-posisi apa aja sih yang ada di startup ini gitu selain posisi misalnya yang uh, um, familiar misalnya digital marketing jadi selain digital marketing atau SEO tuh banyak juga yang posisi lain yang kalian tahu gitu tuh ada operating manager Oke, okay, uh, bagus banget okay. jawaban-jawabannya teman-teman. Udah banyak, banyak yang tahu. ini ya, udah banyak yang kepoin ternyata ya, gitu ya. Banyak yang kepoin. Oke. Okay. Nah, kita bahas selanjutnya nih lebih dalam lagi Zen gimana. Ya. Kita next ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi teman-teman ini um, kenalan sama departemen di um, teknik ya uh, di sorry di tech industry, di startup industry. Ini beberapa aja yang ada di departemen beberapa yang ada di sini mungkin ada departemen lain yang Um, berbeda, setiap startup berbeda, tapi secara garis besar hampir di semua departemen pasti ada departemen ini Hampir di setiap startup ada departemen ini Tapi mungkin ada beberapa tambahan seperti departemen legal atau hukum, ada departemen finance atau akunting juga um, Tapi di sini hari ini kita mau ngebahas lima dulu, aku sama Zen mau ngebahas lima di tech industry ini Jadi di dalam um, startup industry ini ada di tech team dan ada digital marketing, ada business intelligence, um, sales development representative, dengan human resource. Nah ini apa aja sih posisi yang di dalamnya, terus um, kalian harus bisa menguasai skill apa, dan biasanya kerjanya ngapain, dan harus dari jurusan apa, dan lain-lain, nanti kita bahas lagi nih. Ini next-nya. Oke. Okay. Ini kayaknya bagian nih ya. Iya, Tapi... ini bagian Kazen silahkan. <laughs> Baik nih. ini salah satu salah satu bidang atau bisa disebut, bisa juga di, disebut satu satu departemen gitu ya digital marketing. Nah di sini itu uh, apa aja nih role rollnya Sebenarnya banyak ya teman-teman. Kalau ngomongin role itu ada yang pakai istilah kayak growth executive and then conversion rate optimize optimizer kayak gitu-gitu macam-macam. Tapi di beberapa yang aku sebutin di sini, mungkin juga teman-teman sudah familiar gitu ya kan. Ada SEO, search engine optimization. Ada SEM, search engine marketing. Bedanya apa SEO sama SEM? SEO itu organik, kalau SEM itu berbayar. Di kita pakai ads gitu ya kan. Terus ada social media, ada content marketing, ada email marketing. Banyak hal di digital marketing. Intinya, kalau secara garis besar tujuannya orang digital marketing itu adalah uh, membuat campaign menyebarkan sebuah message tentang brand atau bisnis atau produk yang sedang kita jual ke ke sebanyak banyaknya audiens gitu ya kan yang sesuai dengan target market kita dan bisa mengkonversi itu menjadi uh, sales kayak gitu. Kurang lebih secara garis besar kayak gitu teman-teman. Tapi kalau di detail gitu ya nanti teman-teman bisa baca sendiri seperti di bawah ini gitu ya kan. Ada istilahnya nanti kalau misalkan uh, ROI gitu ya kan return on investment, return on ad spend, berapa dari duit yang dipakai pas budget iklan kemudian bisa memberikan returnnya berapa itu pekerjaan orang-orang di digital marketing. Nah, eh uh, Jurusan yang relate gitu ya kan uh, ini bisa orang manajemen, oral komunikasi, uh, statistika, sistem informasi dan engineering. Kenapa engineering aku bisa tulis di sini? Uh, karena digital marketing itu luas banget teman-teman. Kalau yang aku tulis di sini kayak ada SEO, kemudian ada content marketing. Ini jelas orang engineering nggak cocok gitu ya kan. Tapi yang berhubungan dengan optimasi iklan gitu ya kan uh, advertising dalam hal ini kayak SEM, search engine marketing kemudian Uh, itu mainnya pakai Google Ads, YouTube Ads, gitu-gitu, yang berhubungan dengan Ads, kemudian ada Facebook Ads. Orang engineering aku rasa bisa masuk di situ. Karena di situ butuh kemampuan orang untuk bisa menganalisa data. Jadi, duit itu dibakar di situ, and then di situ nanti dari duit yang dibakar dalam waktu satu bulan itu, banyak metrik-metrik yang dilihat, gitu ya kan. Mulai dari impression, reach, kemudian kliknya, Uh, kemudian CTR-nya, klik through rate orang berapa yang klik iklan, berapa yang terkonversi, produk mana yang paling bagus itu semuanya dianalisa gitu ya kan. Makanya kayak ada orang yang statistika, orang engineering itu adalah orang-orang yang menurutku punya uh, kemampuan memahami sebuah problem sangat detail gitu ya. Dan biasanya orang-orang itu punya kerangka berpikir yang terstruktur, runut dan gak boleh salah harus precise gitu ya kan. Itu dibutuhin juga tuh di digital marketing. Jadi buat temen-temen nih yang banyak backgroundnya dari dari engineering gitu ya jangan khawatir kalau misalkan ternyata teman-teman punya minat gitu ya di digital marketing bisa masuk ke stream yang sana yang di situ tadi karena porsinya itu banyak teman-teman dan kalau misalkan dipelajari semua itu ya bisa habis waktu ya tapi kita itu bisa jadi orang yang sharp banget di satu bidang kalau kayak aku sendiri yang tadi disebutkan kayak digital marketing strategis gitu ya kan itu sebenarnya role-nya udah 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 agak udah agak naik gitu kan aku udah lebih ke generalis tapi sebenarnya berangkatnya aku tuh dari yang performance marketing di mana aku menghandle handle uh, advertising, Facebook Ads, Google Ads kayak gitu-gitu. Itu teman-teman. Jadi, jadi pas banget nih untuk teman-teman uh, yang punya jiwa kreativitas gitu ya kan dan punya uh, kemampuan di teknikal yang bagus itu juga bisa masuk di digital marketing. Intinya adalah uh, mau belajar, gitu, teman Tapi kalau backgroundnya kurang lebih ini, tapi bukan berarti uh, yang bukan di jurusan ini nggak bisa masuk, ya. Kayak aku, jurusan teknik elektro, sarjana pendidikan juga nyatanya bisa masuk, gitu. Karena kalau kita masuk di startup, gitu, ya kan, yang dilihat, ya... Uh, Ya dilihat gitu ya kan uh, dari universitas mana gitu kan jurusan apa tapi yang paling penting uh, skillnya yang proven kemampuannya apa deh yang bisa kita uh, apa namanya? yang bisa di deliver sama teman-teman ketika uh, melamar di startup company, di tech company gitu ya. Iya benar, nah, benar benar dan hmm. itu kalau mau tambahin ya tadi di digital marketing menurut aku itu salah satu departemen yang sebenarnya paling uh, Dynamic ya dari semua karena aku ada ada kolik gitu ada teman kerja uh, yang dari jurusan psikologi yang dari jurusan hmm. akuntansi gitu dan sebenarnya karena di sini kan uh, kuncinya satu ya digital gitu kan jadi kalau dia punya minat di sosial media dia kayak suka bikin konten dia suka dia suka um, nyoba nyoba sosial media yang baru misalnya uh, pas tiktok uh, ada tiktok dia nyoba tiktok terus dia coba ada jiwa jiwa pengen jadi um, Influencer gitu Terus sebenarnya Bisa kan ya Waktu digital marketing Bisa ya, bisa, banget. bisa Mereka Bala, Malah itu skill ya. yang didapat Kayak bisa di luar kuliah gitu ya Santika hmm, Bener-bener Di kuliah gak pernah akan diajari Iya diajarin bisa. Gimana bikin di media, ya, Gimana gitu. bikin konten TikTok gitu Tapi kan Di digital marketing Apalagi di aku Kalau aku mau share ini Aku di campaign um, Itu kan kita pegang Beberapa sosial media Beberapa funnel gitu Jadi kita ada harus ada Kemampuan berpikir untuk Ini konten apa yang bakal berhasil nih kalau kita masukin ke Facebook konten apa yang bakal berhasil kalau kita masukin ke TikTok gitu dan harus berapa lama atau kontennya tentang apa? Nah itu juga yang yang membuat digital marketingnya sebenarnya juru eh, departemen yang bisa dimasukin hampir semua orang ya soalnya kan benar kata Zen tadi mau belajar dan eh, mau belajar dan ada minat di bidang di bidang itunya gitu jadi siapa aja bisa gitu tertar yang tertarik di digital marketing ini. Nice, nice. Ya kalau kalian orang yang dynamic gitu ya, kan up to date. Yeah. Lihat tren apa gatel, pengen dipotong, atau bikin yang riz, kreatif, gitu. Anak yang kreatif gitu ya, kan? udah, yeah. oh, yeah. jangan ragu lagi cari apa namanya, uh, nanti perdalam yeah. lagi ilmunya di sana, dan yeah. coba apply jadi social media spesialis atau iya, yeah. jadi konten, konten uh, yang berhubungan dengan social media. manager media media. ya, yeah. betul, hmm. gitu. Nice, ini selanjutnya gitu ya, kan? Uh, Waktu kita masih ada berapa lama ya Bu Ayu? Sekitar 16 menit. 16 menit, oke okay, kita ya. coba agak cepat kalau nanti ini, sisanya, ya. sisanya tiga menit untuk diskusi dan tanya jawab. Oke okay, baik. Nah selanjutnya ini teman-teman ada bisnis development di mana di sini juga perlu so uh, tech company gitu ya kan dan startup um, ya itu teknologi gitu ya kan uh, perusahaan teknologi tapi mereka juga sometimes untuk ini, beberapa ini apa namanya, beberapa tech company yang uh, jualannya itu B 2 B. Jadi, hmm. banyak karena banyak tech company gitu ya, kan yang yang kayak 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 Shopee, kayak Tokopedia gitu ya, kan itu kan marketplace besar gitu ya, kan? Maka ada company company lain yang menyediakan tools-tools yang bisa memudahkan untuk menganalisa menganalisa apa namanya traffic apa apapun gitu menganalisa tren di sosial media itu tulus-tulusnya itu banyak nah itu ada startup yang jualan kayak begitu juga nah uh, untuk startup yang bisnisnya kayak begitu itu mostly business development ini jadi uh, nyawanya nih jadi yang paling penting karena di sini nanti ada self development representatif ada BD ada account manager ada customer success specialist intinya skill utamanya adalah berkomunikasi dan berjualan bedanya tapi ini ada bedanya teman-teman jadi kalau yang teman-teman ingat tadi, aku dulunya adalah sales person juga di apa namanya di institusi perbankan gitu ya kan. Mm -hmm. Dulu aku itu jualan itu kayak uh, memohon-mohon orang. Ayo dong Pak, taruh duitmu di sini gitu ya kan. Ngapain aku taruh duitku di tempatmu gitu ya kan? <laughs> itu itu lebih ke sana gitu ya, kayak jualannya. Kayaknya malah kayak nggak jago gitu ya. Tapi untuk uh, jualan di tech company itu yang kita jual adalah produk yang memang dibutuhkan oleh mereka atau bahkan kadang-kadang dan sering kali gitu ya kan pelaku pelaku bisnis yang mau move ke digital atau yang sudah di digital mereka tidak tahu sebenarnya kalau ada problem di sana, and then kita bantu mereka untuk menemukan problem itu tadi, and then kita datangkan solusi pakai tools yang kita jual itu tadi supaya bisa terbantu bisnisnya kayak gitu dan ini Closing rate-nya jauh lebih tinggi dan lebih memuaskan pekerjaannya dibandingkan kayak aku dulu sales yang apa namanya di apa namanya di perusahaan konvensional ya karena di tech company itu kita menjual solusi gitu kita hmm. ini masing-masing ada sales saja ada dua nih ada sales representatif sama business development ini sebenarnya tugasnya kurang lebih sama tapi yang ini tuh yang sales development representatif itu biasanya lebih ke cold calling nge-prospect ke nge kualifikasi orang-orang dulu nih siapa kira-kira market yang cocok orang-orang uh, ini profilnya kayak gimana and then uh, diajak ketemuan untuk ngobrol nanti baru di dilimpahkan ke Uh, bisnis development untuk pembicaraan lebih lanjut prosesnya kayak gitu untuk discovery-nya itu panjang gitu kan sampai nanti akhirnya di handle sama account manager atau customer success specialist dan bisnisnya jalan beriringan kayak gitu nah siapa yang bisa masuk ke sini uh, banyak sih teman-teman yang biasanya uh, beberapa sih kalau aku pernah Lihat, ada yang alumni dari manajemen komunikasi pemasaran hubungan internasional juga ada, gitu ya. Tapi siapapun again, apalagi kalau yang sudah berhubungan dengan sales, yang paling penting skillnya itu adalah intrapersonal skill, instead of the technical skill. Technical skillnya nanti bisa dipelajari kemudian. Kayak gitu. Nah, dan ini kalau misalkan teman-teman ada yang minat, itu bisa, gitu ya. Bisa juga, dan lowongannya banyak nih sekarang yang berhubungan dengan sales di tech company ini. Jadi Santika kita agak ngebut aja dikit ya yeah. biar kita bisa tanya jawab yeah, biar coba banyak. Biar bisa tercover semuanya ya Zen ya. Mm -mm. Okay, nah, jadi, jadi langsung. Ini siapa nih? Santika atau aku nih? Oke okay, oke. Okay. Um, Santika aja kita ya. Cover aja ya. Jadi kalau di tag kan ada banyak nih, tag team, ya, saya tag team. Uh, itu ada apa aja sih itu ada baik banget UI UX. Bahkan UI dan UX saja sebenarnya terpisah gitu kayak UI itu sebenarnya tampilan daripada webnya sendiri sedangkan UX itu user experience dia harus menemukan di mana titik pain point kayak titik yang user atau pengguna tuh nggak suka dan itu mereka mengadakan soal selidik dan lain-lain gitu mencari tahu di mana yang kesalahan dari um, perjalanan alur dari login sampai misalnya check out gitu dan itu itu UX dan itu juga ada software engineer atau developer itu ada front end ada back end ada product uh, manager juga dan ada QA QA di sini um, quality assurance jadi dia uh, testing misalnya ada fitur baru dia akan tes dulu apakah ini fiturnya bakal sukses atau enggak atau masih perlu perbaikan gitu jadi banyak banget nih di sini kan dia melakukan testing terhadap sebuah produk atau fitur atau app dia juga ngedesain user interface yang uh, memudahkan orang yang dilihatnya itu Aesthetic pleasant gitu jadi kayak di mata tuh ngeliatnya rapi enak gitu jadi dan juga experience usernya itu tuh nggak bingung kayak aduh aku mau pijit next kok nggak ada tombol nextnya nah itu permasalahan di user experience nanti yang bakal mereka um, cari tahu gimana masalahnya gitu dan riset juga gitu jadi kayak setelah produk itu keluar, dan uh, setelah uh, fitur itu jadi, itu nggak berhenti di situ. Mereka harus uh, ngelakuin research along the way-nya itu, karena mereka harus make sure kalau itunya itu, um, it works, gitu. Jadi, harus dilakuin research juga dengan produk yang udah keluar. Jadinya kan, kenapa kalian uh, lihat misalnya kita download Zalora, atau kita download Shopee, itu mereka uh, minta kita untuk update, gitu. Karena dari... Segi tech mereka menemukan misalnya bug gitu kan Atau masalah Jadi dia dia, dia betulkan uh, backend-nya Dan akhirnya mereka nyuruh um, kita sebagai pengguna Untuk upgrade untuk mendapatkan better experience gitu Ini kebanyakan dari engineer atau dari jurusan matematika um, ke Software engineer ya Mostly yang di bagian tech ini Tapi waktu itu ada juga um, uh, Salah satu um, tech di iPrice Itu bahkan dia lulusan SMA dia lulusan SMA dia nggak kuliah, tapi dia berminat coding, dia suka coding, sampai akhirnya dia jadi sekarang itu senior uh, developer uh, dua gitu. Jadi kalau di engineering tuh dia ada senior engineering satu dua seperti itu. Jadi udah udah tinggi lah posisinya gitu. Jadi aku tanya, oh dulu kuliah di uh, IT jurusan IT ya gitu kan, kuliah di mana bang gitu. Terus dia bilang, oh enggak aku jurusan SMA gitu, tapi karena dia minat ngoding, terus dia penasaran, dia awal-awalnya kayak coba-coba ngehack gitu kan, masa uh, maksudnya ini awal awalnya nggak bisa ditiru ya, tapi maksudnya begitu dia berhasil menghack Facebook misalnya, jadi dia ngerasa kayak kayaknya gue ada bakat nih di sini gitu, akhirnya dia mencoba untuk menyalurkan bakat atau minatnya itu ke bagian yang lebih positif, jadi coba-coba coding di jalur yang benar gitu, sampai akhirnya bergabung di iPrice, di e-commerce startup ini, dan menjadi tech developer. Okay, um, lulusan SMA lulusan terjadi SMA terjadi tech company di Malaysia terjadi tech company di Malaysia e, luar, biasa. luar biasa luar biasa lah itu oke okay, nextnya uh, setelah tech kita juga ada ada departemen lain human resource atau di Indonesia -nya HRD gitu ya kalau kita kan sini HRD tahunya cuma ya udah HRD ngerekrut orang gitu kan um, sedangkan di sini HRD itu ada banyak, ada talent management, ada training development, ada people ops, office admin, HR employee branding. Jadi mereka itu nggak cuma, ayo masuk-masuk-masuk, ada posisi kosong gitu. Jadi mereka itu banyak banget posisinya mereka mencari talent-talent yang sesuai diisi ke posisi-posisi yang kosong. Terus juga manage payment, uh, payroll gitu kan. Uh, memastikan kalau kebijakan company itu tidak merugikan karyawan juga jadi kayak mereka merevisi apakah kebijakan ini masuk akal misalnya kebijakan cuti kebijakan total cuti kebijakan total bonus segala macem gitu juga mereka mempromosikan perusahaannya ini keluar gitu jadi gimana caranya biar Misalnya, iPrice atau Revoyu ini dapat brandingnya bagus, jadi mereka juga pergi ke kampus. Kampus gitu, misalnya, mencari bibit-bibit baru dari anak-anak kampus yang mau bergabung di perusahaan itu. Nah, ini di HRD, ini banyak dari jurusan psikologi karena mereka harus mengerti. Untuk uh, talent acquisition itu ya orang yang mencari talent itu banyak di, dari psikologi, terus juga um, mereka ada yang dari jurusan komunikasi gitu, ada yang dari jurusan uh, HR juga. Tapi sebenarnya semuanya ini bisa dipelajarin uh, kalau misalnya kalian tuh tertarik di human behavior gitu tertarik ke gimana sih tingkah laku orang-orang gitu kan terus juga um, ada ada skill leadership atau kepemimpinan terus juga bisa berkomunikasi dengan baik kalau ada beberapa poin-poin di sini walaupun nggak dari jurusan psikologi itu semuanya bisa mencoba sebagai uh, human research gitu mungkin kalian bisa coba jadi uh, talent management atau HR employer branding Oke, okay, uh, itu sekilas tentang HR. Nah, setelah itu juga ada BI atau Business Intelligence. Ini um, kebelakangan lagi mulai um, di apa? di di didengar di mana-mana gitu ya, maksudnya uh, jurusan di data analis, data scientist gitu. Jadi ada banyak cabang di BI atau Business Intelligence ini ada analis, scientist, operation analyst, market research, dan product analis. Nah, mereka ini sebenarnya ngapain sih gitu? Jadi perbedaannya itu nanti akan terlihat di um, data yang diambilnya gitu. Jadi secara garis besar mereka akan mengolah data dan ngambil insight yang bermanfaat untuk menstrategikan perusahaannya nih. Jadi misalnya perusahaannya itu di kuarter 2 performanya seperti ini. Jadi untuk kuarter 3 itu mereka harus uh, ngambil keputusan apa gitu berdasarkan kuarter 2 kemarin supaya ke kuarter 3-nya lebih baik nah ini biasanya dari jurusan manajemen bisnis uh, matematika data scientist um, finance accounting atau aktuarian juga ada tapi yang di uh, sebenarnya ini bisa dari semua jurusan juga karena di uh, sesi satu kemarin itu salah satu um, narasumbernya Indah itu uh, bekerja sebagai uh, data analis dan dia backgroundnya penulis gitu writer tapi karena dia suka data suka angka jadi dia akhirnya belajarlah beberapa um, beberapa uh, sistem software sistem yang Dipakai gitu, jadi mungkin teman-teman bisa mulai yang penasaran Mungkin bisa mulai belajar-belajar uh, Google Analytics seperti apa Google Data Studio seperti apa Mungkin bisa ikut kelas, kursus-kursus uh, yang gratis Training-training yang gratis gitu ya Terus juga belajar SQL, mungkin di entry level dulu Atau um, belajar Python juga Jadi itu adalah beberapa um, software yang digunakan sehari-hari ke uh, sama orang-orang di departemen business intelligence ini. Jadi kalau kalian uh, misalnya tertarik gitu kan untuk um, tertarik dengan angka, terus juga ada business minded yang pikirannya tuh untung-untung-untung gitu kan, Performance-nya harus better better better. Mungkin kalian bisa bergabung di business intelligence. Oke, uh, ini aku bacain dulu dari di sini ya. Kalau jurusan hukum, paling cocok bagian apakah di startup-nya? Oke, sebenarnya kembali lagi. Um, sebenarnya, kalau di hukum itu kan ada bagian legal, ya, atau bagian uh, hukum juga di startup. Misalnya, dia mengurus kontrak antara uh, startup B gitu, business to B, gitu, bisnis to bisnis itu. Biasanya, mereka ada um, legal team, dimana setelah? Um, Business Development berhasil melok kerjasama dengan satu um, merchant misalnya, iPress melok kerjasama dengan Shopee. Nah itu kan next step-nya adalah dibuatkan um, sejenis memo uh, MOU gitu, uh, sejenis uh, IO dan perjanjian. Nah itu perjanjian itulah yang nantinya bakal diurus sama uh, orang legal, orang hukum ini gitu. Jadi mereka bakal um, bikin soal perjanjiannya gitu berdasarkan jurusan hukum ini tapi sebenarnya kalau misalnya hukum tapi kamunya nggak minat hukum kamunya minatnya misalnya main sosial media gitu minatnya online jadi ya berarti balik lagi mungkin sesuai di digital marketing gitu jadi pertanyaan yang jurusan ini cocoknya bagian apa itu kembali lagi apakah jurusan yang kamu sekarang lagi lakuin itu emang um, minat di jurusan itu atau mungkin Uh, passionnya di tempat lain gitu, jadi kayak jurusan hukum, tapi sebenarnya ada passion di tempat lain, misalnya passionnya ngoding gitu, mungkin bisa mencoba tech industry gitu. Jadi di startup ini nggak um, ada satu yang firm gitu ya, jadi kayak semua orang bisa mencoba sih jadi jadi anything anyone gitu ya, bisa jadi anything asalkan mereka uh, tahu passionnya itu di mana gitu. Jadi di situ adalah uh, awal titik awal titik memulai karir di startup, kalian kenal dulu kalian minatnya apa, passionnya apa. Karena kalau kalian nggak kenal dengan diri sendiri, nggak kenal dengan minat dan passion, uh, itu bakal susah join di startup karena kalian bakal bingung nantinya mau join di mana gitu kan. Uh, karena di situ adalah titik awal di mana kalian harus mengembangkan bakatnya. Misalnya kalian bakatnya nih aku sukanya tadi itu di angka. Jadi mungkin uh, nextnya aku harus belajar sesuatu yang berhubungan berbau angka, misalnya belajar Uh, di training Google Analytics gitu. Akhirnya dari situ berkembanglah akhirnya bisa join ke business intelligence. Oke, nextnya, eh oke, okay, uh, nice. okay Zen buat um, kita Boleh. mulai dari mana nih Zen sebenarnya Zen? Jadi ini gini teman-teman, itu tadi kan semua udah disebut ya, banyak sekali bidang-bidang atau divisi-divisi departemen-departemen gitu ya kan yang ada di uh, startup company gitu ya dan skill-skill yang dibutuhkan apa aja gitu ya secara technicalitynya masing-masing tapi sebenarnya yang paling penting di antara itu semua startup company hampir semuanya mereka itu adalah company yang agile, agresif, dynamic gitu ya kan uh, so teman-teman Secara intrapersonal, gitu ya kan? Secara di dalam, apa di dalam diri teman-teman harus setidaknya punya sifat-sifat uh, yang kurang lebih seperti yang ada di tulisan yang ada di papan ini, ya di papan lagi. Di screen, ya di screen, teman-teman sekalian, gitu ya kan? Jadi, teman-teman harus banget, gitu ya kan, punya rasa penasaran dan ingin tahu belajar, gitu ya kan, yang tinggi banget. Terus uh, juga uh, paham bagaimana, uh, apa namanya? attitude gitu ya kan etika kalau misalkan teman-teman mau menerima feedback dan menyampaikan feedback. Ini tuh pelajaran loh teman-teman bagaimana kita bisa menerima feedback dan bagaimana kita bisa memberikan feedback juga untuk orang lain. Dan uh, di tempat aku kerja, ini itu sangat open for any feedback. Kita harus open dengan feedback, kita juga harus bisa memberikan feedback yang baik. Dari situ kita satu sama lain di satu organisasi, baik yang selevel maupun dengan yang top levelnya itu akan saling terus uh, apa namanya uh, berintrospeksi dan berubah dan semakin baik semakin baik gitu bekerja bersama gitu untuk membuat organisasi itu berjalan beriringan bareng gitu sama-sama jadi baik semuanya and then ya ilmu bisnis ini insting supaya kita masing-masing uh, individu bisa memberikan ide-ide atau gagasan karena uh, kalau di startup itu nggak kayak top down gitu ya tapi karena agile itu tadi semuanya itu bisa memberikan ide gitu. Kalau misalnya teman-teman ada melihat ada sebuah peluang di mana itu bisa peluang bisnis yang bisa digarap sama startup itu juga di mana tempat teman-teman itu, itu tadi kerja gitu ya kan. Itu bisa akan jadi masukan yang baik gitu ya kan dan nggak nggak jarang akhirnya proyeknya itu dilimpahkan ke teman-teman disuruh kerjain dan kalau itu profitable teman-teman juga akan dapat bagiannya gitu loh. Kayak gitu ya, santai kayak biasanya ya. Benar benar benar. Jadi kalau di sini Dan, ilmu bisnisnya kalau misalnya aku mau translate ke kerjaan aku gitu kan, um, kita nggak harus ilmu bisnis yang gimana caranya aku mau bikin um, misalnya perusahaan yang besar gitu jadi CEO itu bukan ke tapi itu sih lebih ke uh, dari small level gitu misalnya aku sekarang pegang campaign, jadi bisnis apa yang relevan sama campaign itu kan tadi Zen bilang harus Berpikiran gimana caranya untuk mengembangkan, dapat, dapat duit, dapat untung, atau revenue, gitu kita sebutnya. Kan, jadi dari situ kita berangkatlah, kita berpikir tentang nih Harus kita harus ngeluarin fitur apa nih yang bisa kita jual ke uh, merchant lain yang akhirnya mendatangkan duit, gitu. Jadi, disitulah ilmu bisnisnya, gitu. Jadi, yang kita pikirin tuh adalah keuntungan, cuan, tuh. Gitu. Jadi, harus uh, business minded, ya. Harus business minded, ya. Yeah dan yang paling maaf, maaf. penting lima menit ya. lagi ya baik baik baik, baik. oke okay. kita kita percepat kak Santika jadi teman-teman bisa baca ya gitu ya skill-skill ini adalah skill-skill intrapersonal gitu ya kan paling tidak teman-teman bisa pelajari dan yang paling penting menurutku di sana adalah can do attitude gitu ya teman-teman jadi any challenge any problem gitu ya kan apapun yang ditugaskan harus bisa dulu dicoba dulu dan kalaupun itu gagal ada analisanya, itu kenapa gagal, dan untuk mengantisipasi kegagalan yang sama apa yang bisa kita lakukan? Ini repetitif banget nih kan dua attitude ini, dari itu paling dibutuhin. Gitu. Yo, next slide, and then, nah okay. ini oh, yang paling penting okay. persiapan persiapannya nih. Persiapannya nih karena kan di sini juga rata-rata teman-teman masih pada kuliah kan, jadi uh, pertama itu yang tadi aku uh, udah bilang, cari tahu apa yang diminatin. Jadi dari situ kan akhirnya kalian mencari course gratis. Misalnya kalau udah tahu nih, um, oke okay, dari penjelasan yang tadi kayaknya aku minatnya di sosial media dan aku minat untuk um, tahu gimana caranya um, Google Ads gitu kan? Bagaimana caranya untuk mengoperasikan Google Ads. Di situ banyak banget course-course gratis dan juga nanti. Um, Uta nih udah nolongin kita untuk uh, nge-list course-course gratis apa aja sih yang bisa kita ikutin gitu kan. Jadi uh, di situ yang titik awalnya kalian harus cari tahu dulu apa yang diminatin, karena dari situ kalian bisa ikut kursenya. Jadi kalian nggak harus ikut semua uh, bidang gitu kan. Misalnya uh, dari Google Analytics diikutin, ini diikutin, itu diikutin. Ikut aja yang benar-benar paling diminatin dan didalamin gitu. Nah, ini belajar bahasa Inggris juga penting walaupun misalnya Uh, beberapa startup di Indonesia mungkin enggak uh, Melakukan interviewnya dalam bahasa Indonesia Tapi kalau misalnya kalian ada kemampuan bahasa Inggris Itu memang benar-benar menjadi nilai plus Apalagi untuk teman-teman yang mau Berkarirnya di startup multinasional Multinasional itu misalnya seperti uh, iPrice ini Yang sekarang um, HQ-nya atau headquarternya di Kuala Lumpur itu kan tentu kita bisa bahasa Inggris, karena itu nanti salah satu bahasa untuk kita berkomunikasi dengan teman-teman uh, kerja kita, dengan bos-bos kita, gitu juga dengan partner-partner yang ada di negara-negara lain. Kayak gitu, Jadi ini kalau content writer, coba perbanyak portofolio. Um, jadi, misal kalian coba tulis publish-tulisan yang suka nulis-nulis um, puisi, suka tulis um, novel, atau nulis webpack, itu juga bisa jadi portofolio pertimbangan ketika kalian me apply kerja di satu um, startup gitu kan jadi begitu kalian misalnya minatnya menulis dan kalian apply content writer jadi dari situ kalian tahu nih minatnya nulis. akhirnya apa yang berhubungan dengan menulis misalnya SEO dari situ bisa belajar ke apa sih sebenarnya SEO itu bagaimana uh, tools atau um, software aplikasi apa aja sih yang berhubungan dengan SEO akhirnya tulisan-tulisan yang awalnya cuma for fun bisa disesuaikan, tulisannya itu menggunakan uh, "approach SEO" gitu. Akhirnya, di situ kalian juga bisa jadi titik yang memberatkan. Untuk kenapa company company startup ini harus milih kalian sebagai uh, "the next writer"-nya, kalau digital marketing, coba bikin sosial media, kita bikin branding. Tujuannya bukan semata-mata untuk menjadi uh, influencer, ya. Gitu, maksudnya kalau jadi influencer yang nilai plus, tapi ini untuk membangun branding, jadi... Um, atau kalian juga bisa misalnya part time uh, part time di um, online, shop, online shop misalnya menjadi admin admin sosial media jadi di situ belajar bikin konten reels gimana bikin konten tiktok gimana karena banyak banget anak-anak intern uh, di tempat aku juga anak-anak uh, yang anak-anak um, tim aku itu semuanya pasti pernah ada background megang sosial media gitu uh, megang sebagai sosial media admin dan untuk bisnis development belajar jualan gitu kan jadi reseller, belajar juga negosiasi misalnya dia beli misalkan jual sekian, terus ada yang beli uh, oke okay, aku mau beli 100 tapi dimurahin berapa gitu. Itu kan negosiasi ya, part dari negosiasi. Dan gimana caranya untuk berkomunikasi, bernegosiasi agar mendapatkan untungnya itu tetap Untung, tapi juga kalian bisa terjual banyak gitu. Kalau kalian udah bisa, "nail" itu udah bisa, uh, ahli di bidang itu kalian bisa coba di business development gitu. Terus, perluas networking, ini penting banget. Networking di sini maksudnya... Um, perluas jaringan gitu kan uh, dengan ikut uh, misalnya dengan mengikuti seminar ini terus kalian juga akhirnya kenal networking um, ada aku di iPrice gitu terus ada Zain di Revoyu ada salsa di uh, Denmark itu jadi ini adalah networking networking biar kalian belajar satu sama lain terus juga sesama teman-temannya juga jadi kalian bisa belajar satu sama lain. Nah di sini apakah sertifikat membantu dalam mencari kerja? Jawabannya yes and no. Sertifikat apakah membantu? Iya, betul membantu. Tapi sertifikat yang mendukung skill tersebut, misalnya sertifikat training Google Analytics, misalnya sertifikat training Data Studio, misalnya sertifikat kalian sudah menyelesaikan Facebook Ads Training gitu, atau sertifikat kalian join di uh, bootcamp yang um, kalian sudah ikuti tiga uh, hari atau dua minggu. Jadi Ketika kalian menyertakan sertifikat, ketika kita tanya balik, itu sertifikatnya itu sebagai um, pendukung kalau memang kalian mempunyai skill tersebut, gitu. Oke, okay, next-nya, mungkin ini slide terakhir ya, Zen, ya. Bisa di-explain uh, dengan Zen, nih. Ya, uh, jadi ini perbandingan, nih, teman-teman. Kalau mau kerja di tech company atau startup atau corporate, ya, Corporate Kayaknya contohnya, yang tadi aku sebelum masuk di Revo itu, kayak yang kita sebut kayak corporate, gitu ya. Nah, uh, kalau di startup itu biasanya ini di platform-platform yang sering digunakan anak-anak, dan sekarang itu banyak banget mainan di LinkedIn, di Glints, dan di ya. Di situ banyak banget lowongan dari perusahaan-perusahaan startup, gitu ya kan. Kalau di korporat kebanyakan lewat kayaknya, kalau koran udah enggak ya, kayaknya sekarang di sosial media perusahaan biasanya ada di, di iklannya, dan di job street itu banyak gitu ya. Dan uh, untuk proses uh, rekrutmen gitu ya kan, itu biasanya kalau startup company sering banget ngasih study case. Itulah kenapa tadi sertifikat. Apakah uh, bisa membantu? Bisa ya, bisa enggak, Tapi kalau misalkan itu kalian punya sertifikat, ternyata di kasus case juga nggak bisa mengerjakan. Itu jadinya juga jadi gak relevan lagi, teman-teman nggak -teman jadi pertanyakan gitu sertifikatnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan di corporate ini biasanya uh, ada tes gitu ya kan? Ada tesnya juga panjang gitu kan? Ada tes kesehatan, tes yeah. uh, psikotest kayak gitu. Yeah terus uh, apa namanya lihat ijazah, terus pengalaman kerja dan lain-lain gitu ya kan. Kalau ini biasanya lebih biasanya lebih singkat ya, bahkan bisa lebih singkat dari ini bahkan. Betul. Uh, mm -mm. Dan lebih dan fleksibel juga ya Zen ya, jadi ya, fleksibel. lebih fleksibel. Uh, waktu itu aku posisinya masih di Jakarta Zen, masih masih di Trans TV mm -hmm. waktu aku apply di Malaysia itu. Gimana coba aku bisa apply di perusahaan yang bahkan nggak ada di Indonesia. Jadi itu benar. Jadi benar dari proses aku daftar sampai interview dapat tawaran itu nggak pernah bertemu face to face gitu uh, depan depan bosnya gitu bahkan aku sampai mikir ini beneran kan ya nggak scam gitu karena kan aku nanti mau resign nih dari dari trans tv jangan jangan pas aku <laughs> ke malaysia loh kantornya nggak ada gitu <laughs> karena tapi itu, masih beruntung ya Santika ketemu juga kan akhirnya sama orang aku dari proses rekrutmen sampai <laughs> sekarang belum pernah ketemu lagi juga sama tempat oh, tempat <laughs> <aku>. <laughs> <laughs> ya, tapi itu uh, benar benar fleksibel banget ya mesti jadinya kan, yeah. kan uh, apa misalnya dengan kondisi seperti ini mereka menyesuaikan mereka bisa kerja dari rumah gitu kan mereka bisa work from home atau sekarang lagi terkenal nih work from iya. Bali, gitu dan ya. aku kalau nggak salah ingat kan? itu kayak interview itu aku pakai kaos jadi oke okay. okay <laughs> benar-benar <laughs> terus kan pakai zoom gini ya kita kalau biasanya <laughs> di corporate kita pakai kemeja gitu ya, ya, kemeja. kan rambut harus klimis dulu ya dan dokumen ini gak perlu banyak-banyak. Aku masih ingat dulu hmm. banget itu pertama ngelamar kerja itu dokumen sertifikat dari apa aja aku tumpuk, ya. semuanya tebal banget gitu ya kan? Aku ngelamar-ngelamar itu biasanya cuma CV, hmm. sama portfolio udah selesai. <laughs> CV Salah portfolio satu, udah selesai. Benar. Gitu. Salah satu lagi yang um, aku notice di sini perbedaannya adalah mungkin gak di semua korporat, tapi beberapa korporat itu mereka ada persyaratannya berpenampilan menarik uh, atau. Uh, let's say kayak good looking. Itu, itu menarik good looking gitu kan. Kalau di tag itu memang misalnya kalian pakai hijab, pakai 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 purdah pakai nikab dan uh, itu pun nggak apa-apa kalau kalian misalnya menunjukkan muka kalian gitu pun nggak apa-apa atau kalau kalian um, dia uh, suka pakai batik gitu atau pakai apapun gitu ya itu benar-benar gak dilihat ya nggak meli melihat secara um, physically gitu. Yang penting bisa menjawab pro apa uh, case tadi itu ya case study itu penting banget ya Zen di setiap startup pasti mereka pasti oh, itu itu penting banget pasti harus ada. prepare emang harus prepare kalau mau ngelamar sosial media berarti paling nggak harus tahu case-case apa aja yang ada di sosial media pasti dikasih hadap-hadapan -hadapan, bisa ataupun kerjakan dikasih pr juga bisa hmm. itu ini nah, kita harus cepat-cepat ya masih ada lagi kayaknya tapi kan um, teman, teman kan pasti mereka kayak bingungnya uh, di di startup ini kan um, apa namanya Case tadi itu kayak, aduh untuk apa sih gitu kan. Kalau gue udah jawabannya yang panjang pun emang bakal keterima gitu kan. Ini penting karena di case tadi itu, um, usernya itu akan melihat gimana cara kalian berpikir gitu. Jadi misalnya dikasih pertanyaan, e oke okay, kalian dikasih case ini gitu, gimana sih penyelesaiannya? Dan disitu tuh bisa dilihat problem solving kalian gimana, cara kalian menyelesaikan masalah gimana, cara kalian berpikir. Uh, bisnisnya gimana itu makanya kenapa penting sekali kalau di startup itu harus di uh, harus ada case study itu dan harus menjawab uh, case studinya itu dengan dengan detail gitu ya dengan dengan sepenuh hati. Oh. Ya, oke, okay. banget ya teman-teman ya -teman. jadi kita harus menyampaikan semuanya untuk teman-teman karena kita rasa dia juga perlu gitu ya untuk menyiapkan hal-hal apa namanya untuk mau masuk ke memulai karir di startup. Kalau misalkan belum ada basic skillnya, gitu ya, kan bisa dimulai dengan. Belajar di uh, course, course yang banyak sekali tersedia, gitu ya kan? Ada yang gratis, ada yang bayar mulai dari Rp 20.000 sampai Rp 500.000. Yang gratis itu banyak, uh, percaya deh. Yang gratis itu banyak, gitu ya kan? Sebelum teman-teman invest duit yang cukup besar untuk ikut bootcamp, gitu ya, ya biasanya harganya uh, di atas puluhan juta, gitu ya. mulai dari Rp 18.000 sekian, gitu ya kan? Cobain dulu untuk nemuin yang teman-teman itu paling penasaran, yang mana cari tahu ilmunya ada, googling ada, di YouTube ada, di sosial media ada. Bahkan kalau teman-teman masuk di Google coba ketik grow.google gitu ya kan. Google itu suka menyediakan sebuah akademi gitu. grow.google. Coba di di type di browser ya teman-teman ya. Itu ada banget gitu ya kan di sana. Jadi teman-teman bisa explore gitu ya kan, bisa pelajari dulu banyak hal di sana. Dan itu sebuah keharusan gitu ya kan kalau emang mau masuk ke apa namanya? ke tech company yang berhubungan Benar. dengan teknologinya ya. Kalau misalkan kayak yang tadi di bagian HR mungkin masih relate dengan apa namanya? apa yang dipelajari di kuliah itu bisa langsung. Tapi kalau spesifik kayak mm -hmm. apa namanya kayak digital marketing atau yang tadi data analis gitu ya, itu perlu berbekal ada skill technical yang dikuasai juga. Nah ini Zen, um, kan di sini kan dia bilang ya, ada yang gratis, ada yang berbayar. Pasti teman-teman nanti tanya di Zen, kenapa sih gue harus keluar duit, harus bayar kalau emang banyak yang gratis? Sebenernya apa sih bedanya yang gratis sama yang berbayar? Nah, jawabannya ada di sini. Betul. <laughs> Jadi kenapa ada yang gratis, kenapa ada yang murah gitu ya. ya gratis atau murah itu biasanya sikat uh, singkat fleksibel. Kalian mau belajar sendiri boleh. Waktunya nggak ada yang nentuin, kalian beli kursnya misalkan misalkan 500.000 tadi pelajarin aja pas kalian senggang gitu ya kan. Bisa 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 di, diselesain. Terus yang nggak enaknya lagi, coba ya, yang gratis itu nggak enaknya adalah nggak uh, ada pendampingannya, nggak ada coachnya gitu ya. Teman-teman harus punya motivasi sendiri untuk uh, pelajarin materinya sampai selesai. Dan ini biasanya bisa banyak ada di YouTube streaming, kadang ada bikin streaming live gitu ya kan. Materinya biasanya, ya ada mungkin beberapa yang bisa ngasih detail, tapi mostly dia tuh kalau misalkan di-levelin gitu, levelnya beginner sampai intermediate lah ya. Mm -hmm itu di situ. Tapi aku rasa untuk pengantar ini bisa banget. Karena aku dulu sebelum akhirnya memutuskan itu aku udah banyak sekali uh, apa namanya ngulik dan cari tahu lewat yang gratis dan murah sampai akhirnya aku merasa worth untuk ngeluarin duit segitu gitu ya kan untuk uh, ikut bootcamp selama tiga bulan. Nah kalau yang berbayar, uh, apalagi yang mahal gitu ya kan, yang seperti aku bilang itu tadi, dia tuh terjadwal teman-teman. Terjadwal kalian akan nurture gitu ya kan. Uh, ada silabusnya kayak kuliah gitulah. Dikasih tugas juga, gitu ya? Kan terus ada pendampingan, biasanya ada interaktif. sesinya kalian bisa tanya jawab, bahkan ada coachnya gitu ya? Kan terus materinya spesifik dan detail, nggak enaknya kalau misalkan yang apa namanya yang mahal itu adalah biasanya time consuming, karena kalian kayak kuliah lagi, gitu ya. Jadi, kalau aku boleh cerita bootcamp yang aku ikut kemarin itu juga. Modelnya kayak kuliah gitu, ada, mikir keras ada, gitu ya. Ada uh, tes-tes juga ya ada. Ada tes ya, masuk, iya. Ada, <laughs> ada, ada tes masuk, gas aja bisa masuk. Ada ya, tes itu masuk. Itu benar-benar dipersiapkan untuk di bidang uh, di di real life kalau bekerja seperti apa gitu kan. Iya, benar. Benar. Applicable banget. Skillnya iya, applicable. Kalau mau wrap up sesi ini tuh misalnya gimana memulai karir di startup. Jadi kita runtut balik ke belakang, itu menurut aku pertama kita temuin dulu minatnya setelah kita menemukan minatnya mungkin kita uh, coba dulu nih yang gratisnya apakah yang kita yang kita pikir tadinya itu minat kita misalnya digital marketing kita coba dulu di uh, yang gratis misalnya itu udah dicoba selama dua minggu dan emang kita makin penasaran kalau teman-teman ada dana ada modal mungkin teman-teman bisa coba yang berbayar karena biar lebih dapat Uh, lebih lengkap lagi um, materi dan ilmunya gitu kan setelah teman-teman rasa mantep nih uh, dengan knowledge atau dengan um, informasi yang teman-teman dapat dari sesi belajar itu um, juga dari pengembangan-pengembangan diri yang teman-teman ikutin nextnya langsung aja coba gitu uh, mendaftar di um, mungkin sekarang banyak ya mendaftar sebagai internship dulu karena ini kan bekerja dari rumah juga ya, jadi banyak banget intern di tempat aku itu yang masih kuliah, tapi udah join internship, jadi kayak summer internship gitu, internship yang cuma dua bulan, tiga bulan gitu, bukan internship yang dari kampus ya. Jadi ini internship karena memang dia minat dan dia pengen terjun langsung ke bidang ini gitu. Jadi biar nanti pas ngelamar di startup nextnya itu udah ada pengalaman internship sebelumnya. Jadi misalnya kalian masih Um, kuliah itu sebenarnya masih uh, tep, itu waktu yang sesuai banget Masuk karena banget, itu kan? iya sesuai banget karena itu waktunya kalian bisa join internship sebanyak banyaknya dulu aku ruginya kayak gitu sih karena dulu kan kita nggak ada istilahnya work from home nggak ada online study karena kuliah hmm. pun kita harus datang ke kelas gitu jadi aku nggak cari pengalaman part time di startup gitu sekarang ini banyak banget kesempatan untuk Belajar pengalaman uh, cari part-time di startup Walaupun kalian masih, yeah. studiah, gitu. Jadi masih kuliah gitu ya Jadi emang harus dimanfaatkan banget ya ini hmm. Betul mm -mm. Itu teman-teman Jadi -teman, udah di YouTube sesi gitu ya Teman-teman untuk nge-wrap Mungkin aku aku kalau bikin pantun agak susah gitu ya Aku mau ingetin teman-teman Apa namanya Kata-kata pepatah ini deh uh, Tokoh besar Islam gitu ya kan Ali bin Abi Thalib Itu pernah bilang gitu ya Siapa yang nggak pernah merasakan pahitnya belajar akan merasakan pahitnya kebodohan gitu dan itu aku rasa itu juga aku sering ingat banget gitu pahit banget ya bang belajar itu kayak otak kita itu diperas banget hal-hal hmm. yang biasa kita nyaman gitu ya. apalagi kalau belajarnya waktu itu aku sambil kerja siang kerja malam belajar sampai sampai, sampai, sampai tengah malam sampai hampir subuh gitu ya kan tapi ketika itu selesai gitu ya kan hasilnya itu rewarding banget so Benar pastikan teman-teman kalau emang punya mimpi. semangat untuk ngejarnya gitu oke okay, terima kasih kak <laughs> Sen dan kak Santika ini injury timenya worth it lah ya, <laughs> karena informasi yang dikasih sangat bermanfaat banget. Terutama banyak nih udah teman-teman yang nanya di chat box. Jadi okay. uh, mungkin kayak saya kasih waktu 10 menit ya untuk diskusi. Jadi saya ada uh, milih dua pertanyaan yang menarik. Okay. Ini dari Rico, visip Ut Batam. Jadi mungkin tadi udah dibahas sedikit tentang. Jadi dia nanya bisa enggak sih kita berkarir part time di startup? I mean kita tetap kerja di korporasi biasa, nyambil kerja di startup. Nah, bisa di kira-kira bisa nggak kalau misalnya Berkarya di startup, tapi juga tetap kerja di korporasi? Mm. Mm -hmm. Oke, okay. silahkan. Oke, mm, kalau dari uh, sebenarnya itu kembali lagi ke korporat itu sendiri seperti apa ya? Karena setahu aku, korporat kan dia um, peraturannya lebih ketat ya. Jadi mungkin ada beberapa korporat yang tidak membolehkan kerjanya untuk mengambil job di tempat lain tapi um, misalnya boleh gitu kan uh, pertanyaan keduanya adalah apakah bisa uh, komitmen ke dua pekerjaan gitu karena walaupun part time uh, tapi kan di bagian di startup ini harus uh, fast speed gitu ya jadi harus cepat gitu jadi apakah misalnya uh, bisa membagi waktu antara full time dan part time-nya gitu kalau misalnya dua-duanya bisa nggak um, keteteran dan juga um, bisa bisa membagi waktu dengan baik dan manajemennya sangat baik dan korporatnya sendiri um, membolehkan let's say dan memang diterima di part time startup itu ya kenapa enggak gitu kalau dari Zain sendiri gimana ya eh, aku rasa itu tadi udah cukup jelas ya Santika jadi emang biasanya sih kendala kalau di startup emang banyak ya banyak jenis eh, apa namanya karyawannya itu banyak ada yang freelance kadang gitu ya kan ada yang part time ada yang intern gitu ya tinggal kalau misalkan mau ambil double job eh, pastiin aja di di dua-duanya itu gak ada masalah gitu ya kan dan di teman-teman sendiri bisa ngejalaninnya tapi yang yang seperti yang kita sama-sama tahu ya Santika bahwa di startup eh, itu agile banget gitu ya jadi ya. kadang kamu, kerja jam kerjanya nggak nggak banyak gitu ya, pas misalnya part time atau uh, freelance. Hmm. Gitu. Tapi uh, komunikasinya tuh bisa intens banget gitu ya kan? Komunikasinya ya, dan ada seremoni-seremoni hmm. seperti misalnya meeting meeting yang nggak bisa nggak boleh dilewatkan ya. Nggak boleh dilewatin. Planning gitu, Sprint review gitu. Um, oke, okay, jadi tergantung individu dan juga tergantung korporasinya juga ya. Ya, ya. ya. Hmm -hmm. oke. Okay, jadi ada pertanyaan lain nih mungkin dari Redo Nawansyah Hmm. Bagaimana Kak biar orang tahu kalau kita udah open feedback ke mereka? Mungkin okay. mengenai lingkungan kerja di startup ya? Karena kebanyakan kadang lawan bicara kita merasa feedback yang disampaikan hmm. Gak diterima sama lawan bicaranya. Bagus Benark -benark banget pertanyaannya. Hmm. Bagus banget nih pertanyaannya. Okay. Saya suka. Ya, Satika ya dulu. Saya dulu silakan. Oke, okay. kalau dari aku uh, mungkin the um untuk menyampaikan feedback atau maku balas itu kan ada komunikasinya ya ada ada seninya gitu jadi ada beberapa emang kita ada beberapa artikel yang aku baca juga gitu gimana cara menyampaikan pendapat yang baik gitu menyampaikan feedback yang baik misalnya um, ada satu kejadian yang misalnya aku nggak um, let's say kita kerja sama sama desainer terus kita minta eh tolong desain banner untuk campaign ini gitu terus didesain ternyata nggak suka terus kita kasih feedback itu gimana feedbacknya menjadi konstruktif um, feedback gitu, feedback yang membangun bukan feedback yang menjatuhkan. Jadi perbedaannya adalah kalau feedback menjatuhkan, aku bakal bilang jelek banget tuh bikin baru deh gitu. Tapi kalau feedback yang membangun itu aku bakal bilang. Uh, desainnya ini sebenarnya uh, udah sesuai guidelines, tapi kayaknya lebih bagus lagi kalau jadi dijabarkan sebenarnya kalian kurang satisfied-nya di bagian apa dan di expect juga next-nya harus seperti apa. Jadi nggak cuma kasih feedback jelek gitu. And then what gitu nggak ada penyelesaian nggak ada ekspektasinya. Jadi kalian harus runtut juga gitu menyampaikan uh, apa yang kalian suka dari desainnya itu, terus apa yang kalian Uh, rasa ada room for improvement. Terus nextnya uh, bisa nggak ya kalau nanti next week kita bikin baru, tapi harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Rata-rata um, di yang pernah aku um, kerja selama enam tahun ini, kalau kita menyampaikan feedbacknya ada tiga porsi itu ya, ada um, bagian yang kita appreciate dulu, terus bagian mana yang harus room for improvement, bukan kritik yang hanya mengkritik. Jadi uh, Kritik yang membangun dan juga ada ekspektasi apa yang kita harapkan setelahnya, setelah kita ngasih feedback. Itu nextnya apa? Dan kalau ada tiga aspek itu, menurut aku, um, feedback juga bakal diterima dengan lebih terbuka di lawan bicara. Gitu, kalau dari Zain sendiri, ya. Thank you, Sip, eh, kurang lebih sama ya dengan Santika. Cuman ada satu hal yang menurutku, aku perlu share juga ke teman-teman bahwa... Kebanyakan di startup, termasuk di tempatku, itu kayak menganut sebuah prinsip, namanya radical candor. Jadi, keterbukaan yang radikal, gitu ya kan? Feel free to uh, kasih improve, apa kasih masukan, apapun, gitu ya kan? Caranya adalah ketika itu berhubungan dengan pujian dan sanjungan, praise, gitu ya kan. Lakukan itu di depan publik, semua orang tahu. Misalnya, aku lagi, Santika, pekerjaan yang kemarin itu luar biasa banget. Jadi, konten yang dibikin kemarin dalam satu minggu itu ternyata bisa memberikan kita apa namanya impression sekian banyak nih dan akhirnya banyak yang terkonvert juga ke penjualan itu pekerjaan yang luar biasa banget nih Santika sama Tim itu lakukan di depan banyak orang uji Santika di depan banyak orang kayak gitu uh -huh. tapi kalau misalkan aku ada sesuatu yang uh, perlu aku omongin gitu ya kan yang nggak enak constructive feedback gitu ya kan bukan negatif ya bukan negatif kita ngomongin constructive feedback uh -huh. lakukan itu di ranah privat cuman berdua doang jangan ada orang lain yang tahu nah kemudian caranya bagaimana supaya tidak tersinggung uh, mulailah dengan menyebutkan situasinya apa dulu yang yang jadi problem nih misalkan uh, misalkan ada ada problem ya kalau tadi konteksnya Santika kan berhubungan dengan pekerjaan gitu ya kan dengan hasil kerjaan ini kadang juga ada yang namanya uh, konflik ya kan kadang ada 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 aja kin, gitu kan kayak di pekerjaan yang nggak cocok gitu ya kan kasih tahu situasinya gitu ya kan situasinya itu apa yang bikin teman-teman kayak waktu itu emang perlu di feedback and then Uh, ekspektasinya teman-teman seharusnya kayak gimana? Kalau ekspektasi itu terjadi, impact-nya itu apa? Antara aku dan dirimu dan juga organisasi keseluruhan. Jadi sespesifik itu, teman-teman. Dan harapannya itu supaya jadi seperti apa? Jadi itu kayak gitu. Jangan kayak asal judgement. Dan yang paling penting, ketika kita menerima feedback, pastikan we are listening to understand. Kita mendengarkan untuk memahami bukan mendengarkan untuk menjawab. Kalian dengerin tapi siap-siap mau jawab apa nih gitu ya kan. Jangan kayak begitu. Berusaha untuk mendengarkan untuk memahami and then ketika memberikan feedback, pastikan intensi teman-teman itu bukan untuk menjatuhkan tapi untuk membangun suasana yang lebih baik gitu. Intensi itu penting banget. Jadi jaga intensi sehingga apa yang keluar itu akan by nature mengeluarkan sesuatu yang baik. Kalau intensinya dari dalam udah nggak enak gitu kan, ya? mending tahan dulu kalian selesaikan diri kalian sendiri dulu, gitu ya, baru ngobrolin soal feedback itu tadi. Intens itu penting, teman-teman, gitu ya. Makanya kalau di startup ya, Zen itu kita ada sesi one on one ya. Jadi Betul. sesi one on one itu biasanya setiap minggu atau bi-weekly setiap dua minggu. Hmm. Itu fungsinya ya itu salah satunya untuk menyampaikan feedback gitu. Karena um, mungkin awalnya berat ya dan susah juga, apalagi um, kita by by culture by nature itu Um, menurut aku orang Asia itu segan ya, ada perasaan segan kayak aduh tapi takut menyakiti perasaan dia gitu. Karena awalnya canggung banget ya. Iya canggung ya. Aku ya, malah ngalamin itu ya untuk uh, apalagi menyampaikan feedback uh, yang um, kayak berita-berita yang gak enak gitu kan. Gimana sih cara nyampeinnya gitu supaya terdengar tetap profesional dan terdengar nggak menjatuhkan. Itu juga harus di pelajarin ya uh, art komunikasinya gitu dan itu disampaikannya di sesi one on one itu biar nggak jadi konsumsi parut parut gitu ya yang mm -hmm, nggak memalukan uh, apa teman kita gitu oke okay, makasih banyak kak Santika dan kak Zen jadi itu juga bisa diaplikasikan di semua uh, lini pekerjaan ya nggak cuma Betul. di startup nah, start ya, <laughs> ya benar, mau di kampus bekerja. di korporasi di bank mungkin hmm. di perbankan itu jadi hmm. bisa di semua bidang Baik, terima kasih. Mungkin masih banyak sih sebenarnya. Uh, ini pertanyaan cuma udah terjawab juga ya, pas uh, saat uh, sharing session tadi, terutama juga uh, apa sih yang harus dilakukan untuk uh, lebih mengasah skill itu tadi? Ada Kak Uta, udah share ya sharing, uh, list. Ya. Mm -mm, ya. Itu penting banget ya, jadi bisa di-scroll di, di ke atas lagi. Itu ada link uh, tentang uh, kursus ya. Kursus-kursus dan juga Kursus -kursus. short course Ya berbagai macam Jadi bisa mengakses skill di sana Baik untuk pertanyaan uh, Mungkin Kak Santika dan Kak Zen bisa share email Atau link di di chatbox Mungkin uh, ada teman-teman ya, yang ingin tanya-tanya Mengenai review, review atau mengenai startup itu ya Jadi bisa uh, langsung okay. di luar forum uh -uh, Karena waktunya juga terbatas Baik Sambil Kak Zain dan Kak Santika sharing, mungkin saya tarik kesimpulan ya dari sharing session hari ini mengenai bagaimana memulai karir di startup. Jadi ada banyak departemen di tech industry, ada tech team, tadi kemudian digital marketing, business intelligence, sales development representative, hingga human resource. Ada juga di luar itu ada legal team tadi ya, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi, semuanya bisa dimulai selain dengan mengasah hard skill, tentunya juga soft skill. Jadi, soft skill di sini dari etika, problem solving, dan juga komunikasi. Kurang lebih seperti itu. Uh, untuk ini udah ditampilkan ya, link innya nya Kak Zen. Jadi, teman-teman semua bisa, nah, udah di chat box juga udah ada link-nya. Jadi, bisa langsung tanya-tanya mengenai review, mengenai startup, mengenai pengalaman-pengalaman uh, Kak Santika dan Kak Zain juga. Baik, uh, untuk hari ini mungkin sharing sessionnya sudah selesai. Selanjutnya mungkin lebih seru lagi nih ada quiz dan juga penutup dari MC. Silakan saya kembalikan ke MC dan juga Kak Uta. Terima kasih banyak sebelumnya. Terima kasih. Wah seru banget ya materi yang udah disampaikan tadi diucapkan terima kasih kepada narasumber kita Kakak-kakak kece, Kazain, Kak Santika, juga moderator kita Ibu Ayu Cahyadi. Semoga materi yang disampaikan tadi bisa dimengerti dengan mudah dan juga bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, selanjutnya sesi yang pastinya juga ditunggu-tunggu sama teman-teman semua yaitu kuis yang akan dilanjutkan dengan sesi foto bersama ya nantinya. Langsung saja saya akan undang rekan saya Uta, halo. Halo Mbak Uta. Uta masih mute ta. Halo, iya. Suara ya. saya udah kedengaran ya? Iya, uh. udah kedengaran. Udah kedengaran dan sekarang kita akan mulai. Uh, sesi untuk games ini, uh, suaranya udah kedengaran belum? Ya, udah, udah, kedengaran Mbak, mantep udah, 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 Musiknya udah, kurang, udah, Kurang, ya udah, 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 belum? udah, udah, ya. udah, udah, udah dengar belum? Ya, udah, udah udah oke okay, udah dengar ya iya. oke okay, udah mulai bergabung banyak sekali <tuk> iya oke okay, selamat bergabung untuk ikutan kuis seru perlu diingat bahwa kuis ini bukan cuma yang bisa jawab betul tapi juga cepat betul sekali uh. Oke, okay. yang bisa jadi koneksi sangat dibutuhkan sekali dalam permainan quiz ini, ya teman-teman. Oke, okay. okay. teman-teman semua, ada... linknya udah di-share ya di chatbox. Oke, okay, pastikan untuk bisa pakai barcode di sini kelihatan kan ya? Jelas ya di sini saya share screen. Oke. Okay. Ada 48. Ayo cepetan, masih ada banyak lagi yang harus gabung. Saya tadi lihat ada 148 partisipan. Ini masih separohnya Ayu, teman -teman. Ayo, teman-teman. Ayo, teman-teman semuanya. Atau sampai 80 kali ya atau semuanya. <laughs> Kalau bisa sampai saya tunggu. Entar lagi ya. Aku, aku jadi pengen ikut ini. Oh Kazen dan um, yang nanti Kazen jadi juara satu, juara bertahan. Mohon menyimak saja, oke? Okay? <tuk> iya nanti diborong semua sama pematerinya, hadiahnya. Eh uh, mungkin MC bisa kasih bocoran ini hadiahnya apa saja? Atau ada ada iPhone, atau mobil, atau berlian? Wah, untuk hadiahnya sendiri, ya, teman-teman, udah ada disiapin dari UT Banjarmasin dan juga sama PT Arutmin. Jadi, okay. pastikan untuk mengisi namanya sesuai dengan nama lengkap teman-teman, ya. Jangan pakai nama alay, teman-teman. Iya, betul banget. Nanti tidak terdeteksi, hadiahnya buat saya aja. Oke. Okay. Masih 64, ayo saya tunggu. Ayo segera bergabung bermain dengan kuisnya. Uh, hadiahnya sangat menarik. Oke, okay. uh, 16.49 akan saya mulai. Sekarang masih 16.48. Oke, okay, saya tunggu langsung klik chat box atau teman-teman bisa pakai uh, barcode di sini ya. Nih barcode-nya nih. Oke, okay, gampang banget buat join. Pastikan sinyalnya kuat. Kalau perlu naik pohon biar sinyalnya oke, okay, badai. Oke, okay, masih okay, ada. ayo teman-teman semuanya. Ini Ayo baru 72 lo. orang yang join. Baru 72. Loh, jadi wow. 73. Oke, okay. 73. Oh, sudah 16.49. Mau enggak mau, saya akan segera mulai ya. Bagaimana? Apakah kita mulai? Oke, okay. okay. kita mulai ya. Oke. Okay. Oke, okay, yang lain bisa menyusul. sul. Ah, oke kita mulai ya. Peneliti karir di startup. kira soalnya apa ya? Soal pertama masih serius ke bawah selanjutnya tidak tahu. Oke, oke cabang digital marketing kecuali. Ayo ada, yang nyimak pasti tahu nih jawabannya apa. Ada ya kira-kira jawabannya uh, iya kita next siapa ya. sih ini oh ada Gabriela Hatijah Haviza, Hafizah Haviza, dan... Wagi kita oke okay, Gabriela menduduki posisi pertama dengan poin 901 oke okay. oke okay, kita next ya oke okay, next ke soal nomor 2 Oke, berikut ini Departemen yang ada di tech industry kecuali... kecuali apa ya? Apakah digital marketing, human research, atau human behavior? Kayaknya sih human behavior ya. Oke, saya kasih bocoran ya. Atau business intelligence? Ya kira apa nih jawabannya? Yang nyimak dengan tersama pasti ngerti ini. Oke, hmm. kita next. Jawaban apa yang benar. Gabriela turun jadi nomor 3 dan posisi teratas ada Gita dengan poin 1784. Uh, ada M Syahwaldi 1770 dan Gabriela nomor 3 nih 1745. Yeah. Oke, okay, yang bawah Wiza dan Gupron. Oke, okay, kita lanjut ya. Oke, okay, next. Apa kepanjangan dari SEO? Aduh, apa ya? Search Emily, oi, atau kok Shopee emang oke? Okay. Ini kayaknya sih Shopee, Shopee emang oke okay, ya. ya, atau search email ops. Aduh, yang mana nih jawabannya? Kalau kalau aku nih ya, aku sih pilih Shopee emang oke. Okay. Karena itu se oke itu, teman-teman oke, okay, kita lihat apakah... Oh iya, M Syahwal naik jadi di atas, kita menyusul dua. Ada ada yang baru nih, Aditya Randy nih. Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, semangat masih semangat ya, teman-teman ya. Lanjut. Masih ya. bisa kok, teman-teman. Masih bisa. Pokoknya okay. karena cepetan -cepetan. iya, yang diperlukan bukan cuman benar tapi juga cepat ya. Cepet-cepetan Oke. Okay. Lanjut. Berikut ini yang termasuk cabang Department Tech adalah oh, untuk bikin robot. UNI U i U x atau Q N I. Oh, kalau aku sih U N I, oke. Okay. Apa ya kira-kira? Ataukah kang kan bikin robot masuk apa dong? Ya kan, kang bikin robot. Hmm, apa ya jawabannya? Toeng jebret. Kita lihat dulu. M Syahwaldi nomor satu. Gita menyusul nomor dua. Ada Aditya Rendi posisinya sama nomor tiga. Habisa dan Gupon, Gupon tetap stuck ada di sini. Ayo Gupon semangat. Ayo kita berdua persaingan ya. ketat banget ya. Persaingan <laughs> sangat ketat untuk mendapatkan iPhone. Oh, iya. Aduh, Ayo ini, 30. skill yang wajib dikuasai bekerja di tech industri adalah. Eh, uh, yang mana ya? Cari oh, muka, sih harus dong. muka, Cari emang. muka. Iya kan, But, dia cepet gitu loh naik jabatannya. ya kan, cari muka atau mahir coding kayak enggak atau pintar menjahit eh uh, tapi kayaknya nggak masuk akal ya kayak sih cari muka sih oke okay, kita next jebret siapa ini waduh M Waldi masih tetap posisi teratas kayaknya dia singkat tidak mendukung ya kan Ke Gita nomor dua ada yang baru Jack Office siapa ini Jack Office aduh titip salam buat Mbak Kinan ya ada Haviza dan Aditya Randy. Oke, ada ada warga baru nih, Jack Office. Siapa sih Jack Office ini? Oke, next ya. Semoga Jack Office bisa menduduki posisi teratas. Kita next. Oh, Jamet saat kuliah suka jualan, mulai menjadi dropshipper dan berhasil memaintain 5 reseller. Segment apa yang cocok? Jadi YouTuber ajalah atau ya pengusaha lah ngapain kerja ikut orang, ya kan? kerja ikut orang, gajian cuma sekali. Kalau jadi pengusaha, gajian tiap hari, iya kan? Betul, oke jawabannya. Ya, jadi jawabannya pengusaha. adalah: "Eh, jebret. kita lihat siapa aduh, iya, Gita. Gita akhirnya Magi, Gita. M Syahwal Didi kalahkan ya, sama Gita. Didi <laughs> dikalahkan sama Gita. Aja office apa kabar? Tenggelam, oke. Sekarang ada baru. Eh, ini apa nih? Jawabnya, eh, apa? Eh, nih, aduh." E. e, gitu maksudnya, e gitu. Aduh, ini namanya kok aneh-aneh begini ya. Oke, saya doakan e cepet naik ke atas. Siapa tahu menang ya, dapat expander. Oke, Oke next. lanjut ke soal terakhir kita ya. Aduh, sayang sekali soal terakhir. Oke, okay. cepet kita lihat soalnya apa aja nih. Oke, jurusan apa yang relate dengan departemen digital marketing? Ayo, teman-teman, soal, soal terakhir, terakhir nih. Kalau aku sih psikologi sih punya tekad tapi kalau nggak bisa apa-apa emang bisa ah huh? uh, oke okay. kita kita sambil menunggu apa apa teman-teman menjawab oke okay. okay. kita cari tahu oke okay. ezebre ya apakah pemenangnya apakah pemenangnya Gita di posisi, di 3. posisi nomor tiga eh aduh eh E nomor 2 e, dong Eh siapa? Selamat. Nomor satu Aditya Rendy, selamat kepada pemenang podium 1 ada Aditya Rendy, nomor 2 E. Oke, okay. ini... nomor 3 Gita. Selamat Kepala... kepada para pemenang ada ya. Eh. gitu. Oke. Okay. Oke, okay, selamat untuk E Aditya Rendy dan Gita. Dengan begitu kuis Berakhir, terima kasih teman-teman yang sudah ikut meramaikan quiz ini. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, terima kasih. Oke, okay, untuk para pemenang jangan lupa ya hubungi Panitia. Oke. Okay. Terima kasih Huta. Oke, okay, sama-sama. Segera hubungi Panitia ya. Kalau enggak hadiahnya saya ambil. oke Ayo nah, loh. <laughs> Oke, okay, akhirnya teman-teman sampai juga kita di penghujung acara. Dengan berakhirnya game tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Dan jangan lupa diingatkan kembali kepada teman-teman semua jangan lupa untuk mengisi absen dan juga feedbacknya ya. Karena nantinya setelah mengisi link feedback itu, teman-teman akan secara otomatis bisa dapetin sertifikatnya. Untuk linknya udah ada di share sama panitia di chatbox ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Ekonomi, Rektor Universitas Terbuka, Wakil Rektor Universitas Terbuka, Direktur Universitas Terbuka Banjarmasin, para manajer Universitas Terbuka Banjarmasin, moderator dan juga narasumber kita pada hari ini serta seluruh panitia yang terlibat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya, Miranti, selaku MC, mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat salah kata selama webinar ini berlangsung. Baik, sebelum saya tutup, saya undang teman-teman semua untuk melakukan sesi foto bersama. Ya, boleh, teman-teman semuanya, untuk on cam ya, untuk sesi foto bersama akan di... Dokumentasikan oleh Kanasro. Oke, kita mulai dari slide pertama, ya. Oke, teman-teman, semuanya siap-siap. Satu, dua, tiga. Oke, selanjutnya ke slide dua. Senyum yang manis. Satu, dua, tiga. Oke. Ke slide ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Dengan berakhirnya sesi foto bersama kita tadi, maka akan saya tutup acara webinar kita pada hari ini. Saya Miranti Mardetilah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore juga. Terima kasih, terima kasih. Semuanya. Semuanya. Para narasumber, panitia Dan para peserta Thank you kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terutama kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kak kasih, dan Kak Zen terutama untuk BGJUT. Terima kasih, jumpa lagi, bye bye jangan lupa nanti sesi keempat dan kelima, eh sesi ketiga dan keempat, oh, <laughs> dan keempat. Oh, <laughs> ya <laughs> mau ditambah-tambah <laughs> lagi <kelima. laughs> semoga sehat semua terima kasih